kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka, assalamualaikum pembuka bicara. Selaut kasih seuntai rasa yang dihormati Tuan Penceramah Tuan Muhammad Safwan bin Abdullah, Barisan Guru Kaunseling Sebab Labu, Cikgu Zubaidah binti Yusof, Cikgu Muhammad Nur Hafiz bin Aman Shah dan Cikgu Nufia Rahimah binti Zainuddin. Tuan-puan, guru-guru, para pelajar, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu serta hadirin yang berada dalam medium YouTube UBK Smart Labu. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini. Bagi memberkati majlis kita, marilah bersama-sama kita mendadah tangan mengamalkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Azri Azif bin Abdul Syukur. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqal 'azim. Innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbu arsyil azim, innaka rabbul jawadul karim. Ya Allah, engkau lah yang memiliki segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang hendak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkau lah kembali segala urusan. Ya Allah, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis, ke atas program Minda Siap Siri Ketiga Intervensi GAD7. Ya Allah, kau rahmatilah ia daripada awal hingga akhirnya. Kami juga mohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat-celakan program kami pada petang ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abna wa ilaika masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Azril atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada petang ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Tajuk perkongsian kita pada petang ini ialah intervensi GAD7, kenali dan tangani dengan baik. Untuk makluman semua, seperti sebelum ini, program kita dipancarkan secara langsung melalui medium YouTube yang melibatkan semua pelajar Smart Labu dan juga mungkin ada rakan-rakan dari sekolah lain turut bersama kita. Buat rakan-rakan yang menonton secara langsung di YouTube, anda boleh bertanya soalan di ruangan live chat untuk sesi soal jawab pada akhir sesi nanti. Para pelajar diingatkan untuk menjawab link kehadiran yang akan diberikan nanti di live chat. Marilah sama-sama kita ikhlaskan hati dan bersedia untuk menerima ilmu dan perkongsian daripada Tuan Penceramah kita. Tanpa membuang masa, majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Muhammad Safwan bin Abdullah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah izin dan perkenannya jua kita dapat bersama-sama pada petang hari ini untuk kita meneruskan lagi sesi perkongsian kita dan tajuk kita pada petang hari ini adalah Get 7 ya. Dia bukan GAD. Okay, bila kita sebutan dia tu adalah Get 7 ya. Itu memang dia dipakai seluruh dunia lah ya. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis dan juga penama tu macam doa dan juga pada semua barisan kepimpinan sekolah lah ya. InsyaAllah sesi kita yang ketiga ni kita nak berbincang dan juga kita nak sedikit memahami berkaitan dengan Get 7 ni. Get 7 ni adalah dia punya alat ujian ya, tapi dia nak menguji apa? Itu yang kita kena tahu ya, untuk kita memahami dan juga untuk kita mendalami, kerana melalui alat ujian ini kita akan lebih menilai dan juga kita akan melihat tentang
diri kita ya. So kat situlah kita harus melihat apakah yang ingin dilihat dan juga apakah yang ingin kita telusuri ya. Baik. Nanti seperti biasa sekiranya adik-adik ada soalan, pertanyaan ke, boleh saja tulis kat sama ada di apa nama tu, di dalam kita punya apa nama Google Meet ni ataupun kita di YouTube pun boleh. InsyaAllah mana-mana yang sempat untuk dijawab, saya jawab. Mana-mana tak sempat tu nanti-nanti kita jawablah ya. Sekian mungkin akan jawab dekat you all punya YouTube tu. Kalau dapat di komen tu saya akan cuba untuk berikan bersama ya. Baik. So, petang ni kita nak melihat kepada intervensi Get 7. Kenali dan juga tangani dengan bijak ya. So ni tajuknya dan Get 7 ni untuk apa? Get 7 ni dia ambil sebenarnya daripada singkatan okay, Generalized Anxiety Disorder. So GAD. So di dalam apa nama tu, di dalam buku kita pun ada kitab juga ya dalam bidang psikologi ni. So kita ada kitab kita yang dinamakan GAD. So bila kita sebut Generalized Anxiety Disorder, kita panggil dia GAD. Tapi bila kita panggil dalam alat ujian, dia dipanggil Get 7 ya. Itu saja. Okay, tapi tak ada masalah pun. Mana-mana pun boleh untuk kita memahami dan juga untuk kita mendalami insyaAllah ya. Baik. So kita nak kenal dahulu apa itu Get 7 ya. So Get 7 ni adalah satu alat ujian ataupun satu tools yang digunakan untuk kita menilai, membuat satu penilaian ke atas diri kita. Dia nak menguji apa? Dia nak menguji yang namanya anxiety. Okay. Sebelum ni kita telah pun telusuri kan. Sebelum ni kita telah pun belajar bersama, fahami bersama bagi yang mengikutilah ya. Yang belum mengikuti, yang baru ikut yang pertama kali kat sini. Jadi tak apa. Nanti adik-adik boleh pergi balik dekat YouTube Smart Labu ni. Jadi kat situ adik-adik boleh buka nanti tengok siaran yang pertama dan siaran kedua ya. So dalam kehidupan kita ada tiga perkara yang seringkali berlaku yang disebut sebagai keadaan psikologi diri kita ya. So kita tak akan lepas daripada tiga perkara ni ya, paling tidak ya. Yang lain-lain tu ada tapi yang ni yang common sekali dan tak akan pernah terlepas apapun kita ya. Sama ada adik-adik ni lah pelajar sekolah ataupun nanti tengok orang yang lebih dewasa okay, ataupun orang yang lebih tua daripada kita, semua pasti ada tiga perkara tersebut iaitu stress. So everyday, so semua orang menghadapi stress. So stress ni untuk apa? Dia ada kebaikan stress tu lah, sebab itulah Allah anugerahkan kita ni dengan stress ya. Kemudian kita juga ada yang disebut sebagai depressed. Depresi adalah keadaan-keadaan kesedihan, keadaan-keadaan kekecewaan kan. So itu akan menimbulkan kepada depressed yang kita telah bincangkan di sesi yang kedua. Dan satu lagi yang tidak lari daripada kehidupan kita iaitu anxiety. Okay, ataupun disebut sebagai bimbang kan. So semua kita pasti ada bimbang-bimbang tertentu ya. Yeah? Ke rumah kan, nak belajar bimbang, okay. Nak main game bimbang ni, bimbang ni menang ke kalah kan. Okay, boleh main game, tak boleh main game ni, ha. So bimbang juga. So bimbang ni semua orang pasti ada ya. Sebab itulah bila kita kata ianya pasti ada, penggunaan bimbang tersebut, adakah kita tak guna langsung ataupun kita guna dengan baik atau kita guna secara berlebihan. Bagi orang yang tak ada bimbang, rugi. Okey. Kenapa rugi? Kita diskusikan sama-sama. Okey. Orang yang berlebih bimbang, itu nama dia menempah kerugian. So, dua, sama ada kita tak ada langsung ataupun kita berlebihan guna. So, kedua-dua tu akan mendatangkan kerugian. So, yang sebaik-baiknya adalah kita gunakan secara balance di tengah-tengah. Yeah? Alright. So saya pergi pada ni dulu ya, alat ujian dahulu. Kita memahami sedikit sebanyak pasal alat ujian ni dulu, barulah kita akan telusuri satu persatu nanti dalam kebimbangan ya. Baik, sedikit sebanyak ya, mungkin adik-adik telah pun diterangkan ya ataupun dijelaskan berkaitan dengan Get 7 ni ya.
ataupun dijelaskan secara keseluruhan, sebab yang adik-adik jawab tu ialah 27 soalan merangkumi 3 perkara kan. Dia ada alat ujian yang untuk dia uji kepada stres, dia nak uji kepada depress dan dia nak uji kepada anxiety. Cuma anxiety dia ambil daripada get 7 ni dimasukkan dalam soalan-soalan tersebut ya. Okey, secara umumnya okey, kita boleh gunakan yang keseluruhan, tetapi kalau kita boleh gunakan secara personal itu lebih baik, sebab yang ini dia mengkhusus kepada siapa? Mengkhusus kepada kita yang kemungkinan anxiety kita tinggi, penggunaan anxiety kita tu secara berlebihan. Jadi get 7 ni akan membantu kita untuk melihat okay, apakah anxiety kita tu telah kita dapat uruskan ataupun anxiety kita tu makin berkembang ataupun dia semakin merebak eh. Alright, so kita kena tahu dulu get 7, nama dia get 7 sebab dia ada 7 soalan. Okay, sikit je kan soalan dia tu. Tapi soalan 7 ni akan memberikan gambaran-gambaran yang luas tentang bagaimana kebimbangan kita, bagaimana anxiety kita pada satu-satu keadaan ya. Alright. So, bila kita nak pakai ni? Okay. So, bila kita nak gunakan alat ujian ni, so alat ujian ni hanya kita lihat keadaan diri kita, kebimbangan-kebimbangan ataupun perasaan-perasaan bimbang kita yang berlaku sekitar 2 minggu yang lalu sehingga ke hari ini. Okay, so mula hari ini kita flashback ke belakang selama 2 minggu ataupun 14 hari sebelum ini, termasuk hari ini dan sebelum-sebelum ini, jadi 14 hari. Sepanjang 14 hari itu kita kena tengok, okay, apakah ada keadaan-keadaan ini. Okay, so 7 soalan ni. Sebelum kita pergi soalan, saya nak ulang sekali lagi untuk kita faham ya. Cara kita nak meletakkan, kita tanda 0, 1, 2, 3 kan? 0, 1, 2, 3. Okay, macam apa yang kita nak bagi, macam mana kita nak bagi dia 0, 1, 2, 3. So apa kriteria dia? Okay, so untuk kita letakkan 0, 1, 2, 3, okay, so kita kena tengok dia punya perasaan tu ialah dalam masa 2 minggu. Tapi untuk tengok 0, 1, 2, 3 untuk letak ni adalah kita frekuensi dalam tempoh 1 minggu ataupun kekerapan dalam tempoh 1 minggu. Okay. Kalau dalam minggu tu tak ada kosong, so tak ada benda-benda ni, bila kita baca oh tak ada lah, tak ada. So bila tak ada, dia jadi kosong. Okay. Kalau dia ada dalam 1 minggu tu, 1 hari atau 2 hari. Okay, tak lebih daripada 2 hari lah. 1 atau 2 hari keadaan-keadaan ni, so kita tanda 1. Okay. Kalau dia ada 3 dan 4 hari, okay, 3 dan 4 hari, so kita tanda 2. Okay. So kalau dia ada 5, 6, 7, so kita tandakan 3. So dia dalam masa 1 minggu. Bukan dalam, soalan ni dia dalam 2 minggu 14 hari, bukan 1 ataupun 2 dalam masa 14 hari, bukan. Maknanya dia dalam minggu, 1 minggu tu. 1 minggu tu nanti kalau kita kira 14 hari, kita kalilah dengan 2. Katakanlah benda tu terjadi, okay, bila kita tengok-tengok oh secara keseluruhannya minggu pertama 2 kali, minggu kedua 3 kali. Contohnya kan. So dia akan jadi 5. Okay, so cara kita nak letaklah. So nanti kita akan kirakan untuk ataupun kita letakkan dia punya keadaan tu adalah berdasarkan base kepada minggu ya. So sebaiknya adalah minggu yang minggu sekarang. Okey. So dia dalam masa 2 minggu, tapi kita nak gunakan adalah cara kita nak letakkan 0 1 2 3 ni adalah berdasarkan pada minggu ni. Kalau minggu ni kita berkirakan, so 7 hari ke belakang ni, so apakah ada keadaan ini? So kita tandakan. Alright. So, soalan yang 7 ni dia nak menjelaskan apa? Okay. Yang pertama adalah soalan dia akan tanya feeling nervous, anxious or and on edge, ya. Yeah? Yang ni adalah untuk check feeling anxiety feeling. Di mana keadaan-keadaan kita bila kita anxiety, kita akan rasa benda ni, ya. Yeah? Kita akan rasa nervous kan, anxious. Okay, bila masa? Ini nak senang biasa kan kalau adik-adik kat sekolah, masa cikgu panggil tiba-tiba tak tahu kenapa kena panggil kan. So kita akan rasa anxious, okay, nervous, ataupun kita kena present, okay, dah buat
kerja kumpulan, lepas tu kita nak present, okay? So waktu tu kita akan rasa macam nervous lah, anxious lah, berdebar-debar kan? Okay? So benda tu ada ya. So kalau nak faham macam mana rasa anxious, nervous ni adalah melihat kepada keadaan-keadaan ini. Okay? So sekarang macam kat rumah, so kita tengoklah apa yang memberikan kita rasa nervous ataupun anxious. Okay? So kalau ada benda ni dalam tempoh satu minggu sebelum ni ataupun dua minggu sebelum ini, kita boleh tandakan ya. Kemudian yang kedua adalah not being able to stop or control worrying. Okay, so dia adalah tema untuk control worrying. So kita rasa kita tak tahu kita worry dengan sesuatu. Okay, kita rasa macam tak sedar hati kan, ataupun kita tak tahulah kenapa kadang-kadang tak ada benda pun tapi kita rasa macam worry ni dan kita susah nak control dia. Mungkin kalau dalam satu hari tu pagi ada rasa, kejap lagi masa tengah hari, petang sikit pun ada rasa. Benda tu dia macam rasa tu banyak kali, ya. Yeah? So dia rasa macam dia susah nak control. Dia dah bernafas ke ataupun dia dah relax pun dia masih lagi ada worry tersebut, ya. Yeah? So kalau ada yang ni tandakan, ya. Yeah? Kemudian yang ketiga, worrying too much about different things. Okay, so worrying dia risau tentang perkara-perkara dan banyak sekali perkara-perkara yang dia risaukan. Yeah? So worrying too much. Okay, so worrying too much ni dia punya pattern adalah dia mula worry dengan satu benda tetapi nanti dia akan worry benda-benda yang mungkin benda tu terjadi ataupun benda tu tak terjadi. Okay, dan dia akan datang dengan dia akan membuatkan orang tu semakin risau, semakin risau, semakin risau dan dia rasa macam dia uncontrol lah diri dia, ya. Yeah? Kemudian yang keempat, trouble relaxing. Okay, so relaxing problem di mana dia susah untuk relax. So dia macam ada je tak kena pada diri dia. Dia macam macam kita kan, kalau kita apa nama tu nak present paper, nak present pembentangan ke ataupun kita nak pergi pertandingan apa-apa kan, okay. Kadang-kadang kita rasa tak boleh relax, okay. So malam sebelum tu dah tak boleh, susah nak tidur, kadang-kadang kan kita berfikir-fikir, okay. So itu disebut sebagai relaxing problem, ya. Yeah? Kemudian yang kelima adalah being so restless. That it is hard to still. Okay, sit still. Okay, restless and busy. Dia punya tema dia itu. Kita, apa nama tu, kita rasa macam penat. Ya, penat apa? Kadang penat berfikir. Kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun. Okay, tetapi kita rasa penat, lelah kan. Dan keadaan itu menyebabkan kita rasa macam tak dapat nak memberi tumpuan. Kita rasa macam something happen to kita punya badan kita kan, dan kita apa nama ni rasa seolah-olah hidup kita ataupun keadaan kita ni macam kucar kacir, hiruk pikuk, ya. Yeah? So di situ kita letakkan restless and busy, ya. Yeah? Okay, kemudian yang keenam, becoming easily annoyed or irritable, ya. Yeah? So dia akan tema anger and sensitive, ya. Yeah? Kita akan mudah marah, mudah nak mengamuk, rasa macam hati ni tak boleh tenteram, okay. Dan kita kadang-kadang kita rasa macam kecewa ataupun kita rasa macam tak sedap lah, tak seronok dengan apa yang berlaku ataupun pada diri kita. So dinamakan becoming easily annoyed or irritable, ya. Yeah? Dan yang terakhir adalah feeling afraid as if something awful might happen, ya. Yeah? Afraid to future, biasanya dia dalam keadaan soalan nombor tujuh ni adalah kita ni risau dan ataupun kita takut dengan apa yang akan jadi, apa jadi. Okay, contohlah kita katakan macam sekarang kan kita kena belajar kat rumah, so kita dah fikir ni, ya, aku belajar kat rumah ni macam-macam lah, ada macam halangan ni, nak dapat gadget payah kan, kalau dapat gadget pun kadang internet susah kan, kadang-kadang kita tak faham, kita tanya kawan kita pun tak faham, tanya cikgu kita lambat jawab kan, tanya mak kita pula marah kita kan, kau ni, aku ni bukannya cikgu, aku tak tahu apa-apa kan. So benda tu akan menyebabkan kita berfikir, alamak, macam mana ni ya, kalau tak dapat nak belajar ni, nanti apa jadi ya, kalau aku ni tak lulus nanti gagal, aku nak gimana pula ni ya. So
nak belajar kat mana, boleh tak aku belajar tempat yang aku nak ni kan? Boleh tak capai cita-cita aku ni? Kalau tak capai cita-cita ni, apa jadi dengan hidup aku ni? Aku jadi apa? Mutik sampah ke? Nak jadi apa nama tu? Apa-apalah kan yang kita fikirkan teruk, kita fikir ya. Kemudian kita akan fikir lagi, bolehkah aku kahwin nanti? Oh, kalau aku dah kahwin nanti aku ada anak ke kan? Dia dah fikir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kadang-kadang dia fikir umur dah tua bangka dah. Okay? So itu nama dia, afraid the future. Okay? So keadaan-keadaan ketakutan tentang perkara-perkara yang akan datang ya. Dan benda tu semakin dia mula-mula dipikir untuk besok. Tapi lama-lama dia akan fikir makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai kadang-kadang benda tu tak tahu lagi jadi ke tidak. Benda tu realistik ke tidak untuk kita fikirkan sekarang. Okay? Benda tu penting ataupun tak untuk dia fikir sekarang. Dia tak kisah, dia langgar semua tu dan dia akan menyebabkan dia lagi susah hati, susah hati, susah hati ya. Dan keadaan-keadaan ini boleh membawa seseorang itu berada dalam keadaan panik ataupun dia kena juga serangan panik ya. Okay, ni tujuh ya, tujuh soalan, simple kan soalan ni. Okay, cuma untuk kita tandakan ni, tandalah dengan seikhlasnya, tandalah dengan sebaiknya. Sebab kenapa saya suruh tanda sebaiknya? Okay. Alat ujian ni, dia bukan macam exam. Kita tahulah kan, kalau exam ni memang kita tak dapat A. Alat ujian ni tak ada A, B, C pun. Tak ada pun, tak dikira pun dalam kita punya result SPM. Tak kira pun dalam result STAM kita ke, tak kira ni. Okay. Tapi dia memberi kesan ke atas diri kita. So dia nak menyaring ataupun dia nak melihat apakah kemampuan-kemampuan kita untuk kita berhadapan dengan situasi kehidupan kita. Okey, kalau belajar, kalau tak belajar okey pun tak apa. Nanti kalau kita tak, katalah kita dalam exam tak boleh jawab, tak keluar dia punya tu kan, jawapan dia, kita boleh tembak je kan. So tembak untung-untung betul, untung-untung salah kan. Kalau untung betul, dapatlah markah baik. Kalau rugi, tak ada apa-apa kan. Tapi yang kat sini, bila kita main tembak-tembak, apa jadi? Kemungkinan-kemungkinan kita tak mengenali diri kita. So, bila kita tak kenal diri kita, boleh tak kita rawat diri kita kalau ada satu-satu permasalahan pada diri kita? Ataupun kalau kita tak kenal diri kita, boleh tak kita baiki untuk sentiasa baikkan lagi diri kita? Kita tak sempatlah. Dan tak ada, kalau kita macam adik-adik kat sekolah kan, buat main benda ni, main tembak-tembak je kan. So sayanglah ya, dekat sekolah tu ada kaunselor yang kalau kita mungkin ada isu-isu tertentu, mereka berkesempatan untuk bantu kita daripada awal kan. Tapi kita tak biarkan diri kita ni untuk buat sungguh-sungguh. Dan kita buat tu alah, asal-asal boleh buat je kan. Cikgu dah paksa, buat je lah kan. Okay, nanti kalau tak buat kan datang pula dia akan tanya, dah buat ke belum, dah buat ke belum. Okay, so setiap satu jam alert update tu datang kan. Okay, kita pun lama-lama kita pun pening kan. So kita pun main jawab ya. So jawablah dengan sebenarnya. Okay, soalan ni yang adik-adik dapat tu dalam sistem. Tapi kalau nak guna manual tu mungkinlah boleh minta dengan sekolah lah ya. Kalau nak edisi Bahasa Melayu. Saya tak ada edisi Bahasa Melayu, saya ada English. So kalau tak ada edition Bahasa Melayu, so boleh je pakai English, no problem ya. So yang ni untuk apa? Seperti juga kita belajar PSQ9, so adik-adik boleh gunakan ni, boleh kita refleksikan diri kita, okay. So every month kita buat sekali, okay. So kita tengok, okay. Yang ni adalah tujuannya untuk buat penilaian ke atas diri kita. Apakah kita dapat menjalani ataupun menguruskan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita tu dengan mudah, ataupun kita ada isu-isu tertentu, ya. Yeah. Sebab tu, walaupun dia tujuh soalan, okay, dia tak sampai 40 ke 100 soalan macam SPM ke STAM kan, tak ada macam tu. Tapi tujuh soalan ni kalau kita buat sungguh-sungguh, kita buat betul-betul dan kita kenal diri kita, insyaAllah kita akan ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Itu yang penting, ya. Yeah. Alright, so ini untuk scoring lah, saya dah bagi tahu tadi kan. Okay, dan untuk skor ni, okay, kadang-kadang saya tak pasti kalau adik-adik nak buat sendiri ya. Kalau buat sendiri sebenarnya boleh, sebab dia boleh untuk self kita punya ni lah ya. Bukan self-diagnose, tapi kita self, apa nama tu,
self-test untuk diri kita sendiri. Okay, so bila kita buat ni dan kita boleh tengok dia punya markah-markah ni, so dengan markah ni kita berhubung dengan kaunselor kita untuk kita diskusikan dan kita bincangkan, ya. Tapi jangan sendiri-sendiri buat keputusan sendiri, cari idea sendiri, okay. Itu tak baik untuk kita sebab kita ni bukanlah pakar dalam bidang ni. Kita masih student. So carilah kaunselor yang memang terlatih dengan perkara ini untuk membantu kita, ya. Alright. So bila kita buat scoring, so score dalam GET 7 ni paling rendah 0, paling tinggi 21. Okay, betul lah kan? 7 kali 3, 21. Tak ada lagi 7 kali 3, 22 ya. So belum pernah ada kat dunia ni. Okay. So 7 kali 3, 21. So maksimum adalah 21. Minimum adalah 0. Okay. Kalau kita jawab nanti, tiba-tiba dapat 24. So kat situ, mungkinlah ada makhluk-makhluk lain telah masukkan. Jadi kita kena kira balik semula ya. So kita yang kita pasti adalah 21 maksimum dan paling rendah adalah 0 ya. Alright. So bila kita dapat scoring, kita kira lah, kita jumlahkan aja, kita bulat-bulat tu tambah semua. So berapa kita dapat daripada 21? Katalah kita dapat lebih daripada 10. Okay. Bila adik-adik dapat lebih daripada 10, okay, scoring tu lebih daripada 10, so bincanglah dengan kaunselor kat sekolah. Okay. Tapi kalau dia kurang daripada 10, tak bermakna kita tak payah bincang. Okay. Teruskanlah perbincangan. It's okay. Tak ada masalah pun, ya. Sebab dengan berbincang, kita akan tahu. Okay. Sebab kadang-kadang 10 kita bawa, memang di bawah 10, tapi dia berat. Contohnya, okay, katakanlah yang lain-lain 0, tapi kita ada feeling nervous ataupun feeling anxious. Kita 3. Okay. Dah beberapa minggu ni, kita rasa kita punya feeling tu anxious. Tu tinggi. Okay. Hampir setiap hari kita rasa risau-risau, kita rasa macam tak sedar hati kan. Okay, dah lebih seminggu, lebih daripada 2 minggu. So, bila kita jawab ni, untuk 7 soalan ni, kita dapat bawah daripada 10 contohnya. Mungkin kita dapat 4 je ataupun kita dapat 5 saja. Tapi kalau yang satu tu dia 3 kan, tinggi sekali, everyday kita rasa macam tu. So kita berhubunglah dengan kaunselor kita untuk kita diskusikan, untuk kita bincangkan apa yang menyebabkan kita rasa nervous sangat ni dan nervous kita tu hampir setiap hari. Yeah. So ni untuk kita fahamlah ya. So tak semestinya kurang daripada 10 tu baik, tapi lebih daripada 10 pastikan kita berhubung dengan kaunselor kita. Tapi kalau bawah 10 still juga kita berhubung dengan kaunselor kita untuk kita bincangkan bersama untuk tengok further action kita nak buat apa ya. Alright. Setakat ni boleh ke? Boleh. Okay. So kalau boleh kita bergerak ya. Alright. So apa yang anda faham tentang anxiety? Anxiety ni apa? Jangan nak translate ke bahasa Melayu pula ya. Anxiety tu kebimbangan. Okay, saya dah translate dah. Okay. Mungkin ada adik-adik kat sini yang boleh share dengan kita apakah yang adik-adik faham tentang anxiety ni. Anxiety ni datang apa benda? Apa sebenarnya ni? Boleh tulis dekat chat, dekat komen YouTube ataupun dekat dalam Google Meet ni pun boleh ya. Apakah yang adik-adik faham tentang anxiety? Anxiety ni dah rasa kebimbangan yang melampau. Okay, rasa kebimbangan melampau. Okay. Okay, tangan saya akan berpeluh kalau saya nervous. Okay. Risau tentang benda yang akan berlaku. Kebimbangan melampau. Okay. Alright. Okay. So saya ambil lah ya jawapan-jawapan ni sebagai sebahagian daripada jawapan keseluruhan ya. Nak tunggu semua sekarang, tak habis kita punya ni ya. Okay, alright. So betul apa yang disebut tadi ya. Anxiety adalah kebimbangan dan kalau kita rujuk kepada anxiety yang English ni, okay, sebab bila kita tukar bahasa Melayu, dia akan ada level-level dia. Okay, tapi kalau kita rujuk anxiety yang disebut dalam English ni, betul ya, anxiety adalah kebimbangan yang melampau. Alright. So, sebelum kita kata kebimbangan yang melampau,
kita harus dulu memahami apakah kebimbangan ni buruk. Okey, siapa kata kat sini bila dia bimbang itu buruk. Kalau dia ada bimbang, okey, risau, istilah lain risau kan, itu buruk. Ataupun you all rasa bimbang ataupun risau ni macam mana? Bolehkah cuba berikan sedikit ya, bimbang ni you rasa dia buruk ke dia baik? Atau dia punya yang ketiga tak pasti. Dia ada ABC je. A baik, A baik, B tak baik, C tak pasti. Okay, Hana kata baik kalau tak berlebihan. Buruk kalau berlebihan, okey. Akil tak pasti. Yang lain tak pasti. Alright, okey. So macam disebut oleh Hana, betul ya. So, bimbang ni dia ada baik, dia ada buruk. Saya dah sebut awal tadi, siapa yang ikut awal tu dia dengar lah kan. Okey. Bimbang ni bila Allah beri, pasti dia ada kebaikan dia. Okey. Tetapi ketika kita guna secara berlebihan, pasti dia jadi tak baik. Okey. So bimbang ni sebenarnya sangat baik untuk kita. Okey. Kerana ada bimbang, itu memberikan kita jalan-jalan untuk bersedia. Okey. Orang yang bimbang, okey, bila ada bimbang ni, dia akan melakukan proses persediaan. Persediaan kepada apa? Kita bimbang kepada apa? Kita bimbang kepada kemungkinan-kemungkinan yang buruk akan berlaku. Okey. Itu adalah istilah bimbang. Maknanya bimbang, kita risau ataupun kita takut dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan berlaku. Sama ada dia kecil ataupun dia besar. Okey. Now, kalau kita ada bimbang ni penting tak? Penting, sebab bila kita bimbang, so kita risau kan? Kita risau dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan berlaku. So apa kita buat? Kita akan lakukan proses yang namanya protection. Okay? So kita akan protect. So protect macam mana? Macam adik-adik sekarang kan? Okay? Belajar, pergi sekolah. Okay? Duduk kat rumah pun tetap kena belajar. Buat homework. Cikgu bagi homework, buat. Kenapa? Sebab bimbang. Kalaulah kita tak buat ni, kita tak berjaya dalam SPM nanti, dapat tak kita meneruskan pengajian? Jadi kebimbangan, kerana bimbang ni, kita buat apa? Kita buat yang namanya prevention. Okay, dengan cara kita buat latih tubi, kita belajar, ikut kelas kan. So kita follow semua ni. Tapi kalau orang ni tak ada bimbang, apa jadi dengan dia? So kemungkinan-kemungkinan dia tidak melakukan ataupun dia tidak buat apa-apa itu akan terjadi. Okay, so bimbang tu baik asal dia. Okay, tetapi okay, ketika kita gunakan secara berlebihan, tadi bimbang nak SPM, okay, so kita pun buatlah latih tubi apa semua kan. Okay, okeylah, so kita dah hantar apa semua, okay, cantik kan. Okay, tapi ada orang ni, dia bimbang dengan SPM ni, dah kena belajar kat rumah lagi. Ni, tahun ni paling banyak sekali belajar kat rumah ni kan. Macam mana dengan SPM tahun ni? Tahun ni di tahun depan kan? So, bulan 3 ke bulan 4 tahun depan dah nak SPM kan? Kalau sekolah tak buka-buka lagi, macam mana aku nak belajar ni? Kalau, patut dia fikir dah, okay? Dia dah buat dah sikit-sikit yang prevention dia, okay? Belajar, tapi sambil belajar tu dia fikir lagi. Okay, wow, tak boleh lah, aku tak faham lah. Okay. Lepas tu dia dah hubung dengan cikgu dia dah, tapi dia rasa macam tak faham lagi, tak cukup lagi, sebab dia nak juga duduk kat sekolah tu, okay. Kemudian dah fikirlah macam-macam yang akan terjadi pada dia. Kalau macam ni lah aku belajar, habislah aku gini-gini-gini kan. Belum lagi cikgu pula nanti, okay, awak ni gini-gini-gini, awak ni belajar macam-macam ni, habislah awak gagal kan. Lagi kuat kita rasa takut kan, okay. So itu boleh membawa kita masuk kepada
kebimbangan. Kebimbangan tu yang disebut sebagai anxiety tadi tu. Okay. Dia hanya tambah imbuhan je lah. Ke dengan an. So bila dia tambah imbuhan, maknanya ianya semakin berisiko. Kalau orang bimbang ni, dia mungkin bimbang tu setengah hari macam tu saja. Lepas tu dia bila dia hantar kerja sekolah, dia buat kerja sekolah apa semua, lepas tu bimbang dia tu dah boleh, dia boleh main game lepas tu kan, enjoy kan. Lepas tu dia online game ke, dia pergi mana-mana lah kan, masak ke kan, banyak kat sini student-student perempuan kan, hopefully you all masak dengan main game saja. Okay, bukan lelaki je main game, perempuan pun main game juga. Okay, alright, so kat situlah ya. So kita boleh buat kerja-kerja yang lain, okay. Tapi yang ni, bila masuk pada kebimbangan ni, dia akan mula terganggu. Okay. Tadi bimbang, terganggu juga. Tapi bimbang ni tak akan mengganggu banyak sangat ke fungsi harian kita. Okay. Kita masih boleh buat kerja, kita masih boleh, banyaklah kerja-kerja kita yang boleh buat. Tapi bila masuk tadi kat kebimbangan, so kita akan banyak terganggu. Mungkin kita belajar dah payah dah, kita rasa kita tak boleh beri tumpuan, cikgu mengajar tu kita tak faham kan. Okay, lepas tu kita dah lagi risau lagi kan. So kita buat sesuatu yang macam tak kena kan. Kemudian kita rasa macam nervous macam, badan berpeluh-peluh kan, jantung berdebar-debar. Itu semua simptom-simptom lah ya, simptom-simptom fizikal. Nanti kita akan sentuh ya. Dia boleh bawa ke sini dan akhir dalam keadaan ini dia boleh bawa kepada keadaan yang lebih drastik lagi, iaitu kebimbangan psikotik yang lebih ekstrim ya. Okay, so ni level-level dia. So bila kita tahu level ni, so biar okey-okey saja untuk kita bimbang. Jangan takut pula, okay, bimbang. Aku tadi belajar tentang bimbang lah, sekarang ni aku jadi takut pula dengan bimbang ni. Aku nak buang lah bimbang ni, boleh tak buang daripada diri aku? Okay, jangan buang. Sebab kalau buang, dia jadi lain pula. Okay, cikgu hantar, cikgu suruh masuk Google Meet, tak masuk. Sebab dia tak ada bimbang, okay tak apa, kejap lagi kan. Cikgu suruh hantar kerja sekolah, tak dihantarnya. Okay, sebab tak apa nak ada bimbang sangat kan. Jadi macam tu pula ya. Jadi bimbang ni baik dan kita kena gunakan dengan sebaiknya. Sebab tu anugerah Allah pada kita ya. Alright. So bimbang ni tentang apa? Ni penting ya untuk kita faham. Okay. Kita dah belajar tiga perkara kan. Satu, stres. Okay. Bimbang tak akan datang dulu. Dia akan datang dengan stres dulu. Everything dalam kehidupan kita, kita punca pertama ataupun keadaan pertama yang akan terjadi adalah ujungnya stres. Okay. Tengok mak kita, kita rasa stres. Tengok ayah kita, stres. Tengok adik kita, stres. Tengok buku, stres. Tengok Google Meet, stres kan. Hopefully tengok kat sini tak stres lah kan. Okay, so semua benda yang kita buat tu menjadi stres. Tengok game pun stres kan. Tak menang-menang lagi kan. Ataupun kawan kita dah mula dah masuk game kan. Kita belum masuk lagi, contohlah ya. So banyak benda yang sebenarnya disebut sebagai stressor. Stressor ni ialah sumber-sumber yang menjadikan kita stres. Okay, so keadaan stres tersebut dia akan mengembang. Okay. Sebab kita tak uruskan di awal kan, so dia akan mengembang. Sama ada dia mengembang dalam bentuk dia kepada depression ataupun dia mengembang kepada anxiety. Okay. So kalau kita cakap depression hanya melihat kepada keadaan yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Contohlah ya, sampai setakat jam berapa ni ya? Jam 3.38 ni, okay, peristiwa-peristiwa yang berlalu sebelum ini, semua itu boleh dikatakan kalau ia terjadi, ia membawa kepada keadaan-keadaan tekanan, membawa kepada depresi. Okay. Tapi anxiety berbeza kutub. Okay. Anxiety di ke depan sini, maknanya kebimbangan kita adalah apa kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi selepas ni dan ke depan lagi. So dua keadaan yang berbeza. So kita ada masa lepas, kita ada masa akan datang, dan kita ada masa sekarang. So masa sekarang biasanya dia akan berikan kita stressor. So stressor ni membawa kita kepada mana? Either dibawa kita kepada anxiety ataupun dibawa kita kepada depressed. Okay. So bila kita kata anxiety, normally adalah apa yang kita akan lihat ke depan. So apa yang kita fikirkan tentang apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selepas ini. Ingat? Okay. Anxiety adalah apa kemungkinan-kemungkinan yang kita fikirkan akan terjadi selepas ini.
Okay. Biasanya apa yang terjadi selepas ini adalah perkara-perkara yang kita fikirkan buruk yang mungkin akan terjadi. Itulah yang membuatkan kita akan merasai bimbang. So bimbang tu akan mula stimulate ke dalam diri kita. Alright. So setakat ni boleh faham ke penjelasan saya? Boleh. Saya nak faham. Okay. Alright. So yang penting boleh ya. Ada wakil ketua kelas seorang kata okay, okeylah kan. So saya ambil untuk keseluruhan ya. Alright. So bila kita dah faham konsep ni, okay. So kat sinilah kita harus memahami. Okay. So dalam kehidupan kita, so tiga perkara ni tidak akan lari. Dia ada pada semua orang. Kita kata pada kita saja, tak juga. Dia ada pada mak kita, ada pada ayah kita, ada pada cikgu kita, okay. Hatta kepada saya sendiri yang cakap pada adik-adik kat depan saya pun, okay. Hatta kami kaunselor pun, kita masih ada tiga-tiga perkara ini. Tak akan terlepas, okay. So apa yang kita nak kena buat? Nanti kita akan pelajari bersama, ya. Yeah? Okay, alright. So, bila kita kata anxiety, anxiety ingat adalah melihat kepada kemungkinan-kemungkinan buruk ataupun kemungkinan-kemungkinan yang boleh menimbulkan bahaya kepada kita selepas ini. Okay, kenapa saya sebut lepas ni? Sebab saya pun tak tahu lepas ni yang jadi apa kan. So, dia bila benda yang kita tak tahu, benda yang tak ada jawapan, so benda tak ada jawapan ni kita hanya boleh buat prediction saja. Tapi hakikatnya, apakah ianya akan terjadi seperti itu, kita belum tahu. Dekat situlah dia akan menimbulkan yang namanya kerisauan ataupun kita mula rasa bimbang ataupun kita rasa cemas. Yeah? Alright. So, keadaan itu akan mempengaruhi kita punya pemikiran. So, pemikiran kita kata apa? I can do this. What is wrong with me? Everyone is looking at me, kan? Okay? So macam kita lah kan, kita rasa macam orang tengok-tengok kita, kadang-kadang kita rasa macam kita tak bagus kan, kadang-kadang kita rasa macam kenapa aku tak boleh macam dia kan, kenapa dia saja kan. So semuanya adalah pemikiran-pemikiran yang menunjukkan kepada keadaan anxiety. So pemikiran ini akan stimulate kepada behavior. So bila kita terfikir ataupun kita berfikir tentang sesuatu yang membimbangkan kita, so apa jadi pada diri kita, kita akan mula merasai simptom-simptom bimbang ataupun simptom-simptom cemas ke atas diri kita. Okay, tangan kita berpeluh kan, tangan berpeluh ni tengok ya. Ada orang memang dia ada penyakit dia sendiri. Okay, kalau duduk dalam aircon ataupun duduk dalam kawasan-kawasan tertentu, tangan dia akan berpeluh. Yang tu, yang ni adik-adik chat lah dengan doktor sebab dia tak ada kaitan dengan anxiety. Okay, so tak semestinya orang yang tangan berpeluh ni bila dia duduk, dia memang dekat aircon je, dia akan biasa dalam aircon ataupun dalam kawasan-kawasan tertentu lah, jadi tangan dia akan berpeluh kan. So tangan berpeluh ni bukan masalah anxiety, tapi dia adalah masalah berkaitan dengan kelenjar kan. So yang ni rujuklah dengan doktor. Okay, tapi kalau dia bukan penyakit ni, tapi dia memang dikelanakan oleh bila dia bimbang atau risau ni yang menyebabkan tangan dia berpeluh-peluh, okay? Ataupun dada dia berdegup lebih kencang, jantung dia degup lebih laju, okay? Otak dia mula macam berpusing-pusing, berfikir macam roller coaster kan, okay? Kemudian ada setengah-setengah orang yang bila dia mengalami kebimbangannya akan menyebabkan perut dia dia bukan sakit perut, tapi dia ada rama-rama dalam perut. Rama-rama dalam perut ni, macam mana nak cakap ya? Rama-rama dalam perut ni, dia macam seolah-olah ada gerakan dalam perut, tapi bila dia garu, perut tu tak rasa hilang bendanya. Tu disebut sebagai rama-rama dalam perut, butterfly stomach ya. Kemudian, mungkin akan ada simptom juga, perut dia tu akan mengalami kram ataupun dia mengalami macam orang yang kena gastrik tu. Okay, dia akan rasa sakit perut tu. Okay, kemudian berpeluh-peluh, badan rasa panas kan, kepala migrain, itu adalah semua simptom-simptom behavior dan kadang-kadang akan membuatkan orang tu marah kan, hempuk meja ke, hempuk apalah kan. Okay, itu adalah simptom yang kita kata salah satu simptom daripada anxiety secara behaviornya. Okay, dan itu membuatkan perasaan kita merasa apa?
apa, kita rasa kita nervous, kita anxious, kita stress, kita macam kita rasa tak boleh kontrol diri kita kan, dan membuat setengah-setengah orang boleh bawa kepada keadaan panic attack ya. So panic attack dia serangan panik lah, tiba-tiba nafas tersangkut kan, dia susah nak bernafas, itu adalah simptom-simptom panic attack ya. Okay, symptom of anxiety, excessive or persistent worrying that occur more often than not. Yeah, so dia punya excessive dan dia punya persistent tu hampirlah ya, boleh dikatakan kalaupun tak setiap hari tapi kekerapan dia tu tinggi untuk kita rasa benda tu ya. Kemudian masa tension, kita badan kita rasa sakit-sakit ataupun lenguh-lenguh ataupun kita rasa stres kat masa kita, okey, irritability, kita rasa tak boleh kontrol kita punya perasaan kita, kita punya emosi kita ya, difficulty focusing ya, so kita tak boleh nak fokus, kita berserabut kan, macam you all lah kan, kalau kadang-kadang mak kita ke tiba-tiba dia marah sesuatu kan, dan ataupun kadang-kadang dia adalah benda-benda yang terjadi kan, kadang-kadang kita ni kepala kita pusing, fikir okay, macam mana nak buat, macam mana nak buat, ataupun kita punya tembelang telah pun pecah kan. Contohlah kan, kita duduk kat bilik belajar kan, mak kita tengok kita belajar, rupanya kita main game sepanjang hari, sekali dia nampak, jadi kita nak backup balik jawapan tu, so kat situ kita rasa macam apa nak jawab ni ya, nanti pukul 5 ke pukul 6 ayah dah balik ni, kalau ayah balik ni kejap lagi habis kena bantai kan, contohnya kan. Okay, kemudian the CN, abnormal cramping yang ni saya sebut tadi, pada perut tu lah ya. Hyper arousal including palpitations and sweating ya. So kita punya dada berdegup kencang ya. Kita punya badan mungkin berpeluh-peluh, ada orang sangat berpeluh-peluh ya. Terutama kalau macam adik-adik yang pernah macam ni, mimpi, okay, mimpi dipijak, bukan apa, orang kata dihempap oleh jin tu kan. Diempat oleh jin lah kan, okay. So bila kita bangun tu, kita rasa macam berpeluh-peluh, kita risau, berdebar-debar kan, okay. So ataupun kita mimpi ngeri, okay. Mimpi kita kena kejar dengan serigala ke, dinosaur ke, raksasa ke kan. Siang tengok Ultraman, malam kena kejar dengan dinosaur. Sebab tengah-tengah malam terbangun, kita rasa macam berpeluh-peluh kan badan kita, okay. So kadang-kadang kita masih terjaga tu, katil kita tu dah berpeluh-peluh, dah panas penuh dengan peluh eh. So fatigue, okay, kasi kita rasa keletihan. Headache ni adalah perkara yang sering kali terjadi ya. Kadang-kadang kita kata kita macam tak ada anxiety, tapi kepala kita macam migraine kan. Itu juga adalah tanda-tanda anxiety. Cumanya kita tak memahami apa menyebabkan anxiety. So that kita kena duduk dan kita kena perhatikan apa sebenarnya yang terjadi, dan itu adalah memang adalah simptom-simptom kepada salah satunya anxiety. Dan sleep disturbance ya, too much or too little. So biasanya bagi mereka yang ada anxiety, dia susah sangat nak tidur. Okay, so kadang-kadang dia dah cuba dah buat beberapa perkara tapi dia payah juga nak tidur. So di sini kita katakan dia ada simptom-simptom ataupun simptom-simptom kepada anxiety tu ya. Yeah? Okay, so kita kena faham circle of anxiety ya. Yeah? Sebab saya nak cerita ni supaya kita daripada awal ni lah kita jaga ya. Yeah? Sebab kalau kita tak jaga daripada awal, apa jadi? Kita mungkin terasa kita risau kan, ataupun kita rasa kita ni macam okeylah aku boleh kawal lah risau ni, tak ada apalah kan, benda biasalah kan, risau-risaulah hidup ni kan, okey. Tapi kita kena faham bahawa benda yang kita risaukan tu memang kita nampak secara physically, tetapi tanpa sedar sebenarnya dia akan mempengaruhi kita punya hormon-hormon di dalam otak kita. Okay, sebab tu ada orang nanti pada suatu masa dia tak ada apa isu pun. Okay, kadang-kadang isu tu kecil je, simple aja. Okay, contohlah isu simple dia lipas masuk dalam beg sekolah dia contohnya. Itu membuatkan dia rasa cemas, dia rasa bimbang, dia rasa tu berpanjang-panjangan. Okay,
Pada benda tu kita boleh katakan kecil lah kan. Ataupun kalau bukan lipas pula, semut je lah kan, kecil je. Okay. Kenapa? Sebab dia punya sistem hormonal itu dia macam sakit lah ya. Sistem hormonal ni menjadi sakit kerana apa? Kebiasaan-kebiasaan kita dalam kita berhadapan dengan anxiety ni, kita biarkan, kita tak uruskan. Dan kalau kita urus pun, kita urus cara kita, kita buat, mungkin kita buat latihan-latihan tertentu ke, tapi itu tidak menyembuhkan kita punya kebimbangan kita. Okay? So kat situ penting untuk kita faham konsep ni ya. Anxiety akan increase scanning for danger. So bila kita ada anxiety, kita akan increase scanning for danger. So danger ni lah yang kita akan scan, lama-lama kita akan scan jauh sekali. Okay, mula kita scan untuk besok aja. Tapi lama-lama kita makin lama, mungkin dah 30 tahun, 40 tahun lagi. Ada orang dia boleh scan sampai masuk syurga ke masuk neraka. Okay, dia boleh pergi sampai sana. Okay, terlalu jauh dia punya melihat kepada kemungkinan-kemungkinan bahaya dia. Ya. Yeah? Kemudian avoidance. So, bila dia scanning pada sini, dekat sinilah dia mula untuk melakukan tingkah laku avoidance. Either dia terima ataupun dalam kenyataan masa, tak ada apalah, okay, biasalah ini gini kan. Okay, so yang kita sebut tu, dia menjadi short term relief saja. Okay, so dalam masa jangka pendek, dia akan berikan kita, okay lah, tak ada apa-apa kan. Tapi untuk jangka masa panjang, sebenarnya dia sedang grow kita punya anxiety. Dia sedang mengembang secara dalaman. Sebab itulah kadang-kadang kita akan tengok, ya, mungkin masa tersatu, tersatu ni kan, kita rasa macam tak ada apa-apa sangat lah. Okay, tapi bila ada yang kita 5, 6, kadang-kadang kita rasa benda tu makin buruk lagi tu dalam diri kita. Kita rasa macam makin tak boleh kontrol lagi kita punya bimbang-bimbang kita. Okay, sebab dia mula beranak kecil kan. Lepas tu dia mula membesar sampailah macam umur kita sekarang ni, kita melihat bahawa dia dah makin, kita rasa macam kadang-kadang kita rasa macam mana nak kontrol, macam mana kita nak uruskan, macam nak gini. So ada banyak benda yang menimbulkan kebimbangan kita. That's why kita tak nak duduk dalam deep circle ni ya. So deep cycle ni akan membuatkan kitaran kita ni akan terus berpanjangan. So bila kitaran ni berpanjangan, kita tak jumpa nanti jalan untuk keluar daripada keadaan ini. So how tu nak buat? Kita kena break it lah dia. Okay, sama je macam yang lain. So kita kena break the cycle ni. So kita kena balance cycle yang baru. So macam nak buat? Kita kena confront fear situation. So kita kena confront situasi yang mencemaskan kita ataupun ketakutan-ketakutan kita ni. Kemudian kita kena short term slight increase in anxiety. Kita cari perkara-perkara yang boleh kita kurangkan anxiety ni. Okay, apa short term ni? Setelah kita bimbang dengan belajar kita kan. Okay, so kita dah bimbang apa yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan. Jadi so masa sekarang kita nak buat apa? Kembali kepada masa sekarang, so kita diskusikan dengan kaunselor kita. Okay, kalau buat kerja sekolah, so kalau kita rasa macam bimbang ke, cemas ke, so nak buat apa, tak faham kerja sekolah tu, so kita mungkin hubungi rakan-rakan kita. Kalau rakan-rakan kita tak boleh tolong, kita hubungi cikgu kita. So secepatnya kita buat perkara-perkara ni, itu akan mendatangkan short term slight increase in anxiety. Yeah. Kemudian use of coping skill, anxiety reduce to manageable level. So tengok coping skill apa. Coping skill ni adalah kemahiran-kemahiran yang kita dah amalkan sebelum-sebelum ni. Macam mana kita nak kurangkan kebimbangan kita. Contohnya pergi exercise ke, solat 2 rakaat ke kan, berdoa ke, berzikir ke, atau apa-apa sajalah ya, yang baik untuk kita lakukan. Ataupun diskusi dengan kaunselor, ataupun kalau kita ada cikgu mentor, mungkin kita hubungi cikgu mentor kita untuk kita diskusikan kan. Itu semua adalah coping skill ya. Kemudian itu dia akan buatkan greater belief in ability to control own response. So semakin baiklah dia akan control kita punya hormonal. Isunya sekarang bukan masalah luaran yang kita kena perhatikan. Okay, kita juga kena perhatikan dalaman. So dari segi hormonal system kita, kita kena pastikan hormonal system tu dapat kita atur dengan baik supaya dia tidak terjejas. Kalau dia terjejas, kat situlah kadang-kadang akan membuatkan kita menjadi lebih
teruk lagi, lebih derita lagi, lebih sengsara lagi kan. Okay, sebab tu kita kena faham ya. Kenapa bila kita ada simptom-simptom sikit pun, cuba kita untuk bincangkan, diskusikan, bercakap-cakap ya. Talk to people, okay. Nak talk to people ni, kenalah cari orang yang betul, orang yang tepat, okay. Bukan sebarang-sebarang orang saja, sebab kadang-kadang sebarang-sebarang orang ni, itulah yang membuatkan kita lebih derita. Contohlah, ya, adik-adik ni memang kaki Instagram, kaki Twitter kan, kaki apa, MeChat macam-macam sekarang ni kan, okay. So perginya kat chat tu, masukkan kat situ, aku ni ada rasa macam berdebar-debar beberapa hari ni. Siapa ada kawan-kawan sini yang berdebar-debar? Ramailah masuk kat situ, cerita berdebar-debar dia pula. Benda tu membantu kita ke? Tak membantu kita sebenarnya. Okay, so kita carilah kaunselor kita ke ataupun cikgu kita ke, ibu bapa kita ke, untuk kita diskusi. Mereka pasti dapat bantu kita. Okay, rakan-rakan kita dekat media sosial tu belum tentu lagi dapat bantu kita ya. Alright, so tips untuk pulih, nanti saya akan bagi ada dua latihan, simple latihan ni, tapi kita kena tengok dulu tips untuk pulih ya. So tip untuk pulih, ada 10 tips untuk pulih ya. So yang penting adalah adik-adik kena faham, kena kita cakna dengan 10 tip ni, dan insyaAllah kalau kita nampak 10 tip ni, kita akan lebih kuat untuk kita mengendalikan diri kita, kita dapat menguruskan kita punya kebimbangan tu dengan lebih berkesan lagi ya. So yang pertama adalah kenali penyakit anda. Okay, so kita kena tahu tentang diri kita, kita ni sedang apa. So macam mana kita belajar anxiety ni kan, at least saya bagi macam apa nama tu, kelas ni saya bagi macam ada scientific sikit kan. Okay, kenapa? Untuk kita faham. Okay, kerana anxiety ni, semua orang ada anxiety ni, cuma kita nak kena faham betul-betul apa yang disebut sebagai anxiety. So bila kita dah faham, kalau kita ada perkara tersebut, kita tahu tak kita ni apa, kita dalam keadaan apa, kita akan tahu. So kat situ kita ambil tip yang pertama, iaitu kenali penyakit anda. So walaupun kita kata kita ni alah tak ada sakit lah, tak ada apa-apa pun, biasa kan you all ada macam ni, tak ada masalah apa-apa pun, ada kanser tanya, okay, awak ada masalah apa-apa ke? Eh tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa, okey je. So betul ke dia okey? Atau kita buat satu sindrom yang dinamakan denial syndrome. Okay, baguslah denial syndrome ni. Okay, dia bagus untuk apa? Kanser kita tak payah nak susah-susah kan, tapi kita kena faham, okay? Kita yang lalui perkara tersebut. Denial syndrome ni tidak memberikan kita apa-apa kebaikan pun. Bahkan dia mungkin akan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang lebih kederitaan. Okay, so kena faham kat situ nombor satu. So bila kita kata kena kenal penyakit ni, jangan cari kat Google saja, kita buat dekat Google, cari apa semua kan. Okay, sebab kat Google ni belum tentu semua tip yang diberikan tu adalah baik. Jadi bincang dulu dengan kaunselor kita, bincang dulu dengan cikgu kita kan. So mereka ni ada knowledge-knowledge yang lebih baik, dan mereka mencari sesuatu perkara itu adalah berdasarkan fakta, bukan daripada auta. Okay, sebab kat Google ni ada banyak yang disebut sebagai auta, dan orang ramai suka baca auta. Okay, antara gosip dengan fakta, mana lebih suka? Gosip lebih suka kan? Macam you all lah kan. Kalau saya bagi buku fizik, satu buku fizik, satu buku cerita, satu buku gila-gila, mana dulu pilih? Saya percayalah ramai di kalangan kita akan pilih buku gila-gila dulu. Buku fizik tu pening kepala nak baca kan, nak tahu dia punya uji kaji lagi, nak tahu dia punya simbol apa, simbol, nak hafal dia punya istilah-istilah, nak hafal dia punya ni sama dengan ni pergi mana kan. Okay, itu kan penat. Okay, tapi macam gila-gila kan, dia macam cerita-cerita gosip kan. So kita lebih suka yang itu ya. So kat situlah kita kena faham ya. So kebanyakan orang dia suka baca yang gila-gila ni. So bila kita faham kat situ, kita kena cari tempat yang ada fakta. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kenali dan fahami bagaimana nak rawat. So treatment dia. Okay, so kita kena tahu macam mana cara nak merawatnya. Okay, sebab itulah kita belajar hari ni.
So adik-adik dah lalui tiga dah ya. Mungkin kalau yang belum-belum lalui sebelum ni, mungkin baru tengok kali pertama ni, tak apa, pergi tengok balik dekat siaran-siaran sebelum ni. Kita dah sentuh tiga penyakit psikologi yang utama ni ya, stress, anxiety dan juga depresi ni kan. Okay, so kita kena tahu macam mana kaedah nak merawat dia. So macam mana kita nak rawat? Salah satunya adalah kita tanyalah, kita diskusilah dengan kaunselor kita, sebab kaunselor kita tu yang tahu, kaunselor kita tu yang telah, mereka memang dilatih untuk mempelajari, mereka memang disediakan untuk memahami bagaimana kaedah-kaedah rawatan yang boleh diberikan kepada kita. Okay, so kenapa kita nak rugi-rugi masa, rugi-rugi duit kan, pergi cari benda-benda yang tak tentu faedah kan. So diskusi dengan mereka dan cari apakah kaedah-kaedah rawatan yang terbaik daripada mereka. Nombor dua. Nombor tiga adalah rutin penjagaan diri, self-care. Okay, apa rutin penjagaan diri ni? Biasakah kalau adik-adik bersama dengan kaunselor, adik-adik akan dapat banyak sekali rutin-rutin penjagaan diri. Macam-macam dibagi. Mindfulness lah kan, gratitude ya. Kemudian kita apa nama tu, lakukan latihan relaksasi. Kita dah belajar kan yang the first session tu, relaksasi, kemudian macam mana nak tenangkan diri. Okay, macam mana nak apa nama tu, amalan-amalan berzikir contohnya. Itu semua adalah untuk penjagaan diri. So sekian ni, kita kena latih dia every time. Okay, bukan nanti waktu kita dapat anxiety baru hegeh-hegeh nak buat. So masa tu kita tak banyak masa dia nak buat benda tu, sebab kita kena ingat benda tu, anxiety ni boleh jadi pada satu-satu keadaan. Tapi kerana kita tak latih dulu, kita biarkan rutin hidup kita ni cacah merba, kat situlah yang menyebabkan kita nanti bila berhadapan dengan satu-satu perkara ataupun satu-satu isu, kita susah nak hadapinya. Contohlah, apa benda yang akan berlaku kemudian nanti? Kematian kan? Kematian ni benda pasti tapi tak tahu bila. Okay? Mungkin kita akan hadapi apa nama tu, situasi ekonomi kan. Dulu-dulu kita boleh beli macam-macam, tiba-tiba mak kita ke ayah kita kena buang kerja, tak ada duit dah kan. Tak nak, ataupun kita sekarang kita pula kena kerja kan. Sebelum ni mak ayah kita kerja, disebabkan mungkin mak ayah kita sakit kan, jadi kita juga kena bekerja. So itu adalah situasi-situasi yang akan berlaku kemudian. Okay, kemungkinan-kemungkinan berlaku. So bila kita dapat menjaga diri kita dengan baik, menjaga diri ni bukan setakat makan, minum kan, gosok gigi kan, itu maksudnya. Okay, tapi kita latihlah ya, latihan-latihan relaksasi, apa nama tu, latihan-latihan yang baik untuk diri kita kan, latihan-latihan yang boleh memberikan kita kekuatan-kekuatan jiwa kan, baca Quran ke, berzikir, apa semualah ya, itu semua adalah latihan-latihan rutin yang kita teruskan, jangan kita abaikan ya. Dia ketiga, dia keempat, rutin memanjakan diri. Ini disebut self compassion. Okay, so kitalah yang kena sedar dan kitalah yang kena sayangi kita. Okay, kita kadang-kadang bila kita berhadapan dengan sesuatu, kita fikir okay tak apalah, tak naklah cakap dengan kaunselor, nanti dia cakap aku ni lekeh lah, aku ni tak bagus lah, baiklah aku buat sendiri. Tak apa, aku yakin dengan keupayaan diri aku. Kita kata yakin, okay, tapi sebenarnya kita menipu diri kita. Okay, so kalau kita berhadapan dengan sesuatu situasi ataupun kita rasa kita memang betul-betul ini bukan kepakaran kita untuk merawat diri kita, so kita diskusilah, kita bincanglah kan. So dalam hidup kita ni, kita ada mak, kita ada ayah, kita ada abang, kakak, adik-beradik kan. Apa tujuan dia? Untuk tujuan saling membantu di antara satu sama lain, kerana masing-masing itu memerlukan dan masing-masing itu ada kepakaran masing-masing. So kita mungkin tak pakar, kita mungkin pakar kalau memujuk orang menangis contohnya. Okay, tapi abang kita mungkin pakar untuk macam mana nak buatkan kita ni, hati kita lebih tenang contohnya. Okay, kita tak pandai, tapi yang kita pandai ialah memujuk orang supaya dia tak menangis. Tapi abang kita mungkin pandai mengurus apa, ajarkan kita teknik untuk kita tenang. So kat situlah dalam hidup ni kita saling berkongsi dan saling memerlukan. Dan self compassion ni sangat penting, kerana orang lain susah nak tahu kita, kita lebih tahu diri kita.
Sebab tu bila kita berhadapan dengan situasi-situasi macam ni, kitalah yang mulakan untuk share dengan orang yang betul. Sebab kita lah rasai, kita tak payah jawab pun PHQ9 ni, tak payah jawab GAT7 ni pun tak apa. Tapi kita dah rasa benda tu, bincang dengan kaunselor kita. Jadi kita faham diri kita kan. So kita dalam konsep manjakan diri ni bukan duduk dekat spa ataupun kita manja-manja sambil relax, golek-golek depan TV kan, golek-golek tengok-tengok Netflix ke kan. Biarkan diri kita main game, tak apalah. Cik Safar kata kena manjakan diri. Daripada buat kerja sekolah ni pening kepala, baiklah manjakan diri dengan main game. Sepanjang hari main game. Itu bukan istilah manja diri. Itu nama dia memampuskan diri. Okay. Memanjakan diri ni self-compassion ya. Yeah. Alright. Kemudian yang berikutnya adalah rutin relaksasi. So kita dah belajar kan tentang beberapa relaksasi. So kita rutinkan relaksasi kita daripada bangun pagi sampailah kita tidur balik. Berikanlah masa untuk diri kita ni dalam keadaan yang relax. So, relax tu bukan maknanya tak payah buat apa-apa. Relax tu adalah memberikan ketenangan kepada jiwa. Okay, jiwa kita rasa tenang, otak kita rasa tenang, perasaan kita rasa tenang. Itulah relaksasi. Bukan relax duduk relax depan TV kan. Itu bukan nama relax. Itu nama dia salah faham tentang relaxation ya. Kemudian berikutnya, ini penting ya. Kenal trigger penyakit. So kita kena kenal apa yang membuatkan kita anxiety. Okay, contohlah yang buat kita anxiety adalah cikgu A ni kalau dia ada je buatkan hati berdebar-debar kan. Okay, bukan berdebar-debar sebab kita rasa kita jatuh cinta dengan cikgu tu, bukan. Okay, tapi kita berdebar-debar tu rasa macam tak tahu kenapa takut dengan dia ni, garang sangat contohnya. Okay, so kita kena tahu. Okay, ataupun kadang-kadang tertentu mungkin kita trigger dengan dengar je motor ayah kita balik kan, ataupun kereta ayah kita balik, kita dah rasa macam tak senang hati dah. Okay, so kita kena tahu apakah trigger, sebab trigger ni lah yang membuatkan kita bimbang. So bila kita tahu trigger, kita boleh pergi berikutnya adalah elakkan terdedah dengan trigger. Tak masuk macam ni. Kalau dengar kita trigger dengan ayah kita kan, ayah kita garang sangat lah, macam entah apa-apa lah dia tu, garang nak mampu kan. Okay, so kalau kita dengar motor ke, dengar kereta dia ke dah sampai kan, kadang-kadang kita tengok jam ni, setiap kali pukul 5 je kita dah berdebar-debar kan. Okay, so bila kita tahu keadaan ni, so kita elakkan. Elak tu bukan kita lari daripada keadaan tu. Okay, jangan pula salah sangka ni tak. Elak tu, dah pukul 5 ni. Tak apalah pukul 5 je, beritahu mak kita. Okay, setiap kali hari pukul 5 sampai pukul 12 dia kacau, nak belajar. Okay, contoh dia kan. Tapi sebenarnya dia mengelak. Bukan mengelak yang macam tu. Tapi mengelak ni adalah kita kena tahu apakah yang membuatkan ayah kita mungkin akan marah dengan kita. So kita kata contohlah, kalau ayah kita ni marah, dia ada tujuan-tujuan sebab dia kan. So kerana ayah kita ni garang, kita dah tahu dia garang. Dan garang tu akan membuatkan dia marah. So marah tu apa yang menyebabkan dia marah pada kita? Okay, mungkin homework kita tak buat ke, ataupun kita tak dengar cakap mak kita ke kan. Kadang-kadang kita melawan mak kita kan. Biasalah duduk kat rumah ni kan. Kadang-kadang kita kena suruh, kita nak belajar ni, mak kita, kakak pergi buat susu adik, kakak pergi sidai baju, kakak pergi ni, abang pergi pak kedai, abang pergi sini kan. Kita sekali kita buat, dua kali, tiga kali, empat kali, kita mula hempas lah kan. Rasa apa? Rasa macam, okay, kenapa kita je kena buat, orang lain tak kena buat. Okay, so keadaan-keadaan tu kadang-kadang membuatkan kita macam memberontak. So bila memberontak tu kadang-kadang mak kita, so idea mak kita dia nak selamat adalah okay, bapak kau balik, kau tahulah, kau siaplah bapak kau balik. Itu contoh ya. So kita kat situ lah, jadi kita kena uruskan balik lah ya. So elak ni bukan kita lari, tapi elak ni adalah kita mengendalikan benda tu. Mengendalikan sama ada kita uruskan hadapi benda tu ataupun kita elak dengan cara elak betul lah. Elak betul ni bila kita tengok pertimbangannya adalah kita perlu menjauhkan. So itu juga perkaranya. Tapi kalau keluarga ni menjauhkan, benda tu buruk lah kan. Okay. Kemudian yang ke tujuh, ke lapan adalah menerima penyakit. So acceptance. Okay. Accept dengan diri kita yang kalaulah memang kita ni ada anxiety, kita accept diri kita ni. Ya, aku rasa aku ni bimbang macam ni, aku tak boleh kontrol lah. So bila kita accept,
So kita bersedia untuk bertindak. Accept ni redha lah kan dalam bahasa Arabnya, redha lah, dalam Islam ni redha. So redha. So redha tu bukan bermakna kita, okay tak apa aku redha, aku ni anak macam ni, aku redha, aku macam ni, aku redha. Bukan gitu ya. Yeah. Redha tu perlu kepada tindakan-tindakan. So dia perlu ada tindakan untuk menjadikan kita betul dapat redha tu, kita betul faham konsep redha tu, ataupun dalam barat ni kata acceptance. So kita nak accept ni, kita kena betul-betul menerima keadaan itu, terima keadaan itu dengan melakukan tindakan selanjutnya, bukan terima dan buat bodoh gitu je. Okay, itu bukan acceptance. Okay, so itu maksudnya. Okay, so accept. Kemudian banner system, sokongan, support. So bila kita adik-adik berhadapan dengan keadaan-keadaan anxiety ni kan, apa sajalah ya, banyak sekali perkara-perkara yang berlaku kat rumah kita macam sekarang. Kenapa saya sentuh kat rumah ni? Sebab you all semua kat rumah kan. Okay, so kat rumah ni ada banyak sangat benda-benda yang berlaku. Dekat sekolah pun macam-macam juga kan. Cikgu-cikgu pun macam-macam juga PL dia kan. Macam-macam juga keadaan dia. Ada cikgu nak cepat, ada cikgu ni macam-macam kan. Okay, so kat situ kita mungkin terdedah dengan anxiety ni dan kita nak buat apa? Kita bina sistem sokongan. Kita tak akan mampu hidup kita seorang-seorang kuat ya. Macam mana pun kita kata kita ni hebat lah macam mana pun kan. Okay, kita ni bagus macam mana pun kan. Kita perlu ada sistem sokongan. So sistem sokongan kita, kalau tak boleh dapat daripada keluarga, dapatkan daripada guru-guru. Okay, kalau tak boleh dapat daripada mak ayah, dapatkan daripada mak ayah. Tak dapat daripada mak ayah, mungkin dapat daripada abang. So cuba dapatkan sistem sokongan kita. For sure lah kita semua ni ada, kita ada kawan-kawan, kita ada cikgu-cikgu kan. Paling tidak pun kita rasa macam, tak ada lah siapa-siapa yang aku boleh jumpa kan. Calling je lah kaunselor kat sekolah tu. Okay, kalau itulah, so tak ada orang dekat dunia ni, okay, ini pelik sikit lah kan, tak ada orang dekat dunia ni yang kita rasa kita boleh sayang kita, boleh faham kita, dah tak ada dah, percayalah ada seorang lagi yang masih ada, masih tinggal tu, okay, calling dia, okay. Dan yang 10 adalah alihkan ataupun redirect, okay. Redirect ni adalah bila kita dalam keadaan anxiety ni, kita kena tahu apa punca anxiety, menyebabkan anxiety ni, apa yang kita anxiety, apa yang kita bimbang-bimbangkan ini, okay. So kita redirect dia, kita kena gantikan dia. Contohnya kita kata okay, kita bimbang pasal tak siap kerja sekolah kita, okay. So kita kena redirect dia dengan okay, mungkin buatkan kerja sekolah tu, ataupun kita rasa macam stress lah nak buat kerja sekolah ni. Dah terlalu tepu sangat daripada pagi pukul 8 sampai pukul 3 petang ni, tak habis lagi nak mengadap kerja sekolah ni, Google Meet apa semua kan. Kita rasa macam tak boleh dah kalau tak kita. So kita redirect dia, mungkin kita pergi exercise dulu, ataupun kita ambil uduk kan, solat, ataupun kita buat sesuatu yang boleh mengurangkan stres kita, boleh mengurangkan anxiety kita tu. Itu maksudnya mengalihkan, gantikan, ataupun kita kalau biasanya kalau nak alih ni kepada hobi. Okay, hobi kita buat apa? Contohnya hobi kita memasak, pergilah masak dulu, tolong mak kat dapur kan. Ataupun hobi kita melukis, melukis dulu, ambil masa lukis, it's okay. Lukis setengah jam ke satu jam kan, kita rasa macam lebih tenang, lepas tu sambung balik kerja kita kan. Ataupun apa-apa saja hobi yang kita boleh buatkan yang boleh memberikan kita ketenangan ya. Alright, so ni teknik penting ya, simple aja. Okay, yang 10 tadi adalah tipsnya untuk kita buat. So 10-10 ni kalau adik-adik buatkan betul-betul, amalkan betul-betul, insyaAllah ya. Simple aja tip ni, okay. Letak je, okay, letakkan jawapan dia atau pada sebelah-sebelah tu dan kita akan nampak. Kemudian kita ambil teknik ni, nama dia stop. Okay, stop ni adalah satu, stop. Ketika kita dalam anxiety ataupun kita dalam keadaan-keadaan kita bimbang, stop sekejap. Stop tu ialah berhenti daripada berfikir. Okay, so kita kena kawal diri kita. Okay, stop. Cakap diri kita, okay, aku nak stop sekarang dan nak rehat sekejap. Stop. Okay, now after kita stop, kita pergi T. Okay, take a step back or take deep breath. Okay, either kita stop dan kita step back ke belakang untuk tengok okay, apakah keadaan-keadaan yang sebenarnya telah berlaku kepada diri kita dan kita harus atasi balik semula ataupun baiki semula, atau kita take a deep breath. So kita cuba tarik nafas, relax dulu, okay, tarik nafas dalam-dalam, berikan kesempatan pada kita, okay, rasakan balik diri kita. Diri kita ni wujud, bukan fikiran kita saja yang wujud, diri kita pun wujud di masa sekarang, okay. So yang kedua, yang ketiga adalah observe. Ok,
Okay, untuk lah observe, tengok balik. Okay, ha, bila kita dah boleh take a deep breath ni, biasanya kita akan rasa lebih tenang sikit. Okay, ataupun kita kita step back ke belakang ni adalah kita step back dulu sebelum kita tengok apakah perkara-perkara yang menjadikan kerisauan-kerisauan ketakutan kita. Kemudian kita observe. Observe ni kita tengok, okay. Buat pertimbangan baik buruknya, okay. Apa yang akan terjadi, apa ini, apa semua, okay. So, daripada situ, barulah kita akan datangnya namanya proceed to mindfully. So, kita proceed kepada kesedaran. Okay, kita sedar dalam diri kita keadaan kita macam mana. So, apa tindakan-tindakan yang kita nak buat seterusnya. So, stop ni, dia simple je kan, stop kan. Okay, stop ni, kalau kita buat stop ni, dan kita amalkan teknik ni, so teknik ni akan bantu kita. Okay, S, stop dulu. Stop akan menyebabkan kita jadi T. Tapi kalau kita tak ada S, T tak akan berlaku. That's why S dulu, stop dulu. Okay, stop thinking, stop emotion ataupun stop feeling kan. Okay, stop behavior. Okay, now duduk dia diam. Okay, kemudian barulah kita boleh take a back, step back or take a deep breath. Ya, yeah? Kemudian barulah kita boleh observe dan kemudian barulah kita akan proceed kepada mindfully. Okay, so mindfully ni kita akan lebih sedar keadaan diri kita. Okay, betul saya dalam anxiety saya dikeramikan ini. So next step saya nak buat apa? Okay, tu penting ya. Yeah? Dan berikutnya adalah, inilah ya, tadi tu ada 10 tip saya bagi pada adik-adik semua. Kemudian teknik pertama ialah stop dan yang kedua adalah yang saya nak sentuh ABC ya. Masih lagi ABC sebab ABC ni simple aja untuk kita buat tetapi dia very powerful. Okay. Bila kita mampu buat, bila kita dapat buat, insyaAllah kita akan lebih memahami diri kita ya. So A ni adalah situation ataupun A ni apa ya, apa yang berlaku. Kemudian B adalah belief ataupun berfikir, apa yang kita fikirkan. C adalah konsekuen ataupun keadaan, so cara kita bertindak. So mudah aja, buatkan kotak ni, okay, A, B, C. Saya tak pastilah adik-adik dah sebelum ni yang kita dah pelajari last week kan, you all ada tak buat ya. Saya suruh daripada hari yang first kali pun saya dah suruh kan, masa kita belajar pasal stress, saya suruh buat A, B, C. Buatkan kotak ABC, buatkan 20 perkara ataupun 20 isu yang terjadi. 20 tu senang-senang sangat sebenarnya. Satu hari ni, okay, daripada pagi tadi sampai sekarang, you all ada banyak peristiwa yang berlaku. Okay, kena marah dekat Google Meet, mak suruh pergi kedai, adik kita menangis, kita belajar, kita makan tak sedap kan. Lepas tu kita bangun rasa penat, letih, apa lagi. So banyak sebenarnya yang berlaku sebenarnya sepanjang hari ni. So tuliskan. So apa saja kejadian-kejadian, so apa fikiran kita pada kejadian tersebut dan apa tindakan kita yang kita lakukan. Kenapa saya sebut ABC? Adik-adik boleh buat macam ni lah ya. Kalau nak nampak lagi boleh buat macam ni. So dia ada kotak dia kan, A, B, kemudian C. C ni tingkah laku kita apa, emosi kita macam mana, fizikal kita macam mana. So kita tindakan-tindakan kita secara fizikal, apa yang berlaku pada kita secara fizikal ni, kita rasa macam mana. Okay, berdebar-debar ke ataupun kita rasa tenang ke kan. Behavior dia apa, tingkah laku yang kita lakukan, mungkin marah ke apa ke kan. Okay, so buatkan ni tapi kita buat 20 set ya. Nah, so daripada 20 set ni kita akan nampak nanti, okay, dia mudah je kan, A, B, C ni mudah sebenarnya. Tapi percaya atau tidak, dengan A, B, C ni saja dia akan beri kita jawapan. Kadang-kadang jawapan kepada permasalahan kita ataupun apa yang kita risau ni ada pada A. Kadang-kadang bila kita tengok, ada pada B sebab corak kita berfikir, okay, ada pada B. Kadang-kadang adalah pada C, cara kita bertindak. Okay, betul mak kita suruh kita pergi kedai. Kita fikir kenapa kita kena pergi kedai. Tindakan kita adalah kita masuk dalam bilik, kita hempasnya pintu bilik contoh kan. So kadang-kadang betul mak kita suruh pergi kedai dan kita rasa macam kenapa kita kena pergi kedai. Tapi kalau kita tindakan kita contohnya kita tanya mak kita, daripada kita hempas pintu dinding tu, baik kita tanya mak kita, mak, abang ni nak belajar. Okay, boleh je nak tolong, cuma waktu sekarang waktu belajar, boleh tak berikan orang lain. Kalau ada idea tu kan, mungkin mak kita akan fikir, alah kau nak belajar kan, biar aku cari orang lain contohnya. Ataupun mak-mak nak belajar hari ni, ok
Okey, semua orang sibuk. Okey. Kalau pergi kedai nanti terlepas apa nama tu, Google Meet ke kan, nak pergi kedai dah berapa lama, 20 minit ke 30 minit kan, kita pula pergi kedai sayur nak beli kangkung tak tahu, sawi tak tahu, nak kena tanya orang kan. Okey. Lepas tu cara bertindak kita kata adik, kita kata mak kita, tak apalah hari ni kita yang masak, kita order je Food Panda Panda Food kan. Okey. Ataupun Grab Food ke, ataupun kita order lah siapa-siapa masak kan. Okey. So kita nanti malam baru kita masak, lepas dah habis lah baru kita buat. So kan ada cara tindakan yang berbeza, ataupun cara berfikir, ataupun bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi. Okay, sebab itulah ABC ni dia simple. Okay, tapi bila kita buat, insyaAllah dia akan bagi kita banyak jawapan macam mana cara kita nak mengendalikan ataupun kita nak menyelesaikan permasalahan kita. Ya, yeah? Alright. So akhir sekali saya tinggalkan adik dengan kekecewaan sebenarnya mengajar kita erti kehidupan. Jadi teruskanlah perjuangan kita walaupun terpaksa menghadapi cabaran dan rintangan dalam hidup. So rintangan dan cabaran tu tak akan pernah terhenti. Okay. Yakin dan percayalah, okay, cabaran dan juga rintangan itu tak akan pernah terhenti. Okay, dia akan berhenti kalau ada orang kata okay mati esoklah baru berhenti. Tapi saya kalau mati pun belum berhenti lagi. Nuh kat dalam kubur sana macam mana kan? Dia itulah ya. Dia akan sentiasa berulang. Dan memang cabaran dan rintangan ni sentiasa ada. Isu-isu akan sentiasa ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita merespon, bagaimana cara kita nak menghadapi, bagaimana cara kita pandang, bagaimana cara kita bertindak, itu akan mempengaruhi apa hasil selanjutnya. Okay. Sebab tu macam adik-adik lah kan, kalau apa nama tu, belajar kan. Belajar ni sebab kita ada tujuan nak dapat 9A SPM ke UOS Agama, mungkin 10 ke 11A kan. Okay. Itu memang tujuan kita. Okay. So kita belajar. Tapi dalam proses belajar tu ada tak ujian? Ada. Okay. Ujian sekolah. Okay, cikgu bagi ujian. Lepas tu ada dekat ujian lain. Ada lagi kawan-kawan kita pula mungkin tak menyokong kita, ataupun kawan-kawan kita pula ada yang sakit ataupun kita sakit. Okay. Dalam masa yang sama mungkin kita ni kan yang macam kat dalam sini mungkin adalah yang remaja-remaja besar sikit kan. Okay. Putus cinta. Okay. Contohnya. Itu semua adalah ujian-ujian dalam kehidupan. So bagaimana kita nak menghadapi ujian itulah yang penting untuk kita lihat ya. So kita dah belajar 3 perkara, kita dah lihat kepada stress, kita dah melihat kepada anxiety dan juga kita melihat kepada depress. So kita dah sentuh tiga-tiga alat ujian ni, yang mana semua ketiga-tiga alat ujian ni terangkum dalam satu program yang dinamakan program Minda Sihat oleh adik-adik semua. So jadikanlah ya, memang kita boleh sihat fizikal kita, tapi kita kena juga faham hidup kita ni bukan fizikal saja. Kita boleh buat badan kita, boleh buat muka kita cantik, badan kita lawa kan, boleh je. Tapi kalau dalaman kita tu tak beri kita kekuatan, ataupun kita tak mampu mengendalikan stres, tak mampu mengendalikan keadaan depres, tak mampu untuk mengendalikan anxiety, kadang-kadang muka cantik, badan lawa pun tak akan kita rasa benda-benda tu semua ya. That's why kita kena faham dalam kehidupan kita ada diri fizikal, ada diri tidak fizikal. Kedua-duanya tu harus kita raikan bersama-sama. Apalagilah dalam aspek minda sihat ni, orang lain susah nak nampak. Tapi kita yang alami, kita yang rasai. So kitalah yang kena sedar, kena faham dan kena ambil tindakan. Dan kitalah yang kena kongsikan. Barulah orang akan tahu ya. Jadi insyaAllah saya ingat sampai sini. Jadi kalau mungkin ada soalan-soalan, silakan untuk kita diskusikan bersama ya, dalam platform yang singkat ni. Tapi hujung-hujungnya sebelum saya ambil soalan, diskusikanlah ya. Adik-adik beruntung sebab adik-adik ada kaunselor dekat sekolah ya. So bincanglah dengan mereka. Mereka ada kepakaran-kepakaran yang dapat nanti memberikan kita idea. Kadang-kadang dia tak bantu kita banyak pun, tapi dia bagi kita jalan-jalan. Kita nampak jalan-jalan macam mana nak keluar daripada masalah-masalah kita. InsyaAllah itu akan berikan kita kekuatan-kekuatan untuk kita hadapi kehidupan ini. InsyaAllah ya. Jadi saya kembalikan
sesi perbincangan ni kepada moderator tadilah, lupa dah namanya, minta maaf ya. Majlis merakamkan cerita terima kasih kepada Tuan Muhammad Safran di Abdullah yang telah sampaikan tadi. Apa yang saya dapat simpulkan, mungkin sedikit tapi apa yang saya dapat poin penting dalam ni adalah it's okay to have anxiety. Sebenarnya tu kita tak perlu rasa tertekan pun sebab semua orang mengalami dia. Jadi kita just kena ambil daripada positive side dia. Kita kena, jadi kita kena tangani dengan baik supaya kita tak supaya benda ni tak berlarutan dan juga boleh efek pada kehidupan kita. Jadi majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab kepada rakan-rakan yang ingin mengutarakan pertanyaan kepada tuan penceramah. Anda boleh tulis di ruangan chat yang disediakan atau yang berada dalam ni boleh terus bertanya kepada tuan kepada penceramah kita lah, tuan penceramah kita. Jadi yang siapa nak tanya tu boleh, anda boleh ajukan soalan daripada sekarang. Baiklah, saya akan tolong bacakan soalan di ruangan chat YouTube. Soalan pertama daripada Hana Sakura. Soalan dia, macam mana kalau kita dah cakap elok-elok pada ibu kita yang ada, yang kita ada kelas ataupun presentation, tapi ibu kita still suruh kita buat kerja rumah, selagi tak buat, selagi tu tak boleh kelas. Alright, okay, saya jawab dulu eh. Jawapannya, okay, jawapanlah ya. Tapi ni cadangan saya je, okay. Cadangan saya, kita tanya balik dengan diri kita, apakah yang kita bincangkan dengan mak kita tu, okay, yang kita cakap dengan mak kita tu, itu telah tepat ataupun ada cara yang lain yang boleh kita lebih boleh fahamkan dia. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap pada dia tu kita rasa dah baik, tapi kita cakap benda yang sama berulang-ulang pada mak kita dengan cara yang sama. Jadi mungkin cara tu tak berapa berkesan. Jadi mungkin kita ada cara-cara yang lain. Okay, tengoklah apa caranya. Kadang-kadang kita tengok, okay, kadang-kadang tak kena tempat kan, kadang-kadang tak kena situasi. Jadi apa kata kita ubahkan sedikit mungkin situasinya. Okay, kadang-kadang kita kata, okay, masa mak kita suruh tu lah masa tu baru kita nak cakap. Ataupun kita mungkin, okay, kita cari masa mak kita tengah tengok cerita Hindustan kan, duduk-duduk dengan dia, urut-urut tu kita cakap dengan dia. Kan ada beza. Kemungkinan kat situ dia akan lebih faham. Jadi kalau macam mak kita tengah suruh baru kita nak cakap, kadang-kadang benda tu dia menjadi keperluan kita, keperluan mak kita kan. Contoh macam kita kan, kita nak sesuatu itu suruh adik kita. Contoh nak air, suruh adik kita pergi ambil. Adik kita tak nak ambil, kita nak minum air tu kan, memang kita marah kan. So dia tak macam faham kita, tapi kita ubah sikit kaedah ataupun cara tu mungkin akan membantu. Jadi apa-apa pun kita tanya dulu diri kita sendiri, apakah kita guna kaedah yang sama ataupun kita cuba ubah suai sikit. Kalau kita ubah suai ni macam mana pula mak kita, sebab kita saya ingat kita lebih memahami mak kita, keadaan mak kita tu macam mana kan. Baiklah, soalan kedua daripada Nurul Huda binti Sahari. Macam mana nak nasihatkan orang yang lebih tua daripada kita tanpa tersinggungkan perasaan dia? Okay. Satu, kita ni siapalah nak nasihat orang lebih tua kan? Nak nasihat orang lebih tua ni siapalah kita ni? Okay. Kita silap nasihat kejap lagi dia akan bagi smash sekali je. Kau makan garam dulu ke aku makan dulu? Lepas tu kita pula belajar dengan motivator kan? Motivator kata, kalau mak kita kata macam tu, cakap macam ni, yelah mak memang makan garam dulu tapi saya minum susu dulu. Aku hajar nama dia tu kan? Okay. So macam ni lah ya. Istilah dia, istilah nasihat tu pun dah salah. Okay. Sebenarnya kita nasihat ni kita pakar ke nak bagi nasihat? Hanya orang pakar saja boleh beri nasihat. Betul kan? Sebab dia pakar benda tu. Kita tak pakar benda tu. Jadi kita tak boleh, tak payah bagi nasihat. So apa kita buat adalah kita bincangkan. Kita bincang ni adalah kita bukan cakap macam ni, mak tahu tak mak ni tak faham tau, ni kerja sekolah banyak ni. Mak bukan belajar macam saya duduk kat Smart Labu kan. Mak dulu sekolah SK tu je, tak habis-habis pun kan. Itu pun sampai setengah jalan berhenti, contoh kan. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita gantikan, okay,
saya tengah buat kerja sekolah banyak ni. So, Mak rasa saya nak kena berhenti dulu ke ataupun macam mana? So, adakah saya ada masa nanti ke ruang nanti untuk saya buat kemudian atau macam mana? So, kita kan lebih kepada bincang, diskusi, bukan istilah nasihat. So, kita tukar ayat kita tu. Bukan kita menasihati dia. Okay, tapi kita lebih kepada perbincangan. Kita orang bincang ni kan beza kan? Kita dengan kawan kita, kalau kita bincang kan lain kan? Tapi kalau nasihat, kau ni kau tak tahu hidup aku macam mana, tak payah nasihat-nasihat aku kan? Ha, gitu. Tapi kalau kita bincang dia, okay, cuba cerita dengan aku, apa masalah kau ni? Okay, kan macam tu kan? Kadang-kadang kita, aku faham, tak apa, it's okay benda-benda ni kan? So kan benda tu kan lebih kepada lebih baik dan orang tu pun lebih mendengar. Sebab ingat, istilah nasihat ni bukan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Sebab kita tak, nasihat kita berguna untuk kita. Tapi untuk orang lain belum tentu berguna. Tambah lagi orang tua. Okay? Orang tua ni dilalui pengalaman, dilalui banyak dah pahit maung dia kan. Benda-benda yang dilalui dalam hidup ni dah macam-macam dah. Kita yang muda tiba-tiba nak pergi nasihat macam tu. So dia ada skill dia teknik dia. Dia ada cara dia. Kita ambil hati dulu. Dalam Al-Quran pun ada kan. Kita belajar surah Al-Fatihah tu. Kalau kita baca 7 ayat tu. 7-7 ayat tu kita minta jalan lurus dulu ke kita puji diri Allah dulu. Allah dah ajar kita kan dalam Al-Quran kan. Apa nama tu? Bismillahirrahmanirrahim kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Hujung-hujung ayat tu baru kita minta kan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Okay? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan-jalan orang yang sesat kan. Hujung dah baru kita minta kan. Tapi kita tak pergi minta dulu. Lepas tu baru nak puji-puji. Lambatlah benda tu. So pujilah dulu kan. Lepas tu baru kita nak cakap apa pun mudah ya. Macam bukanlah rasuah ni. Orang kata rasuah pula kan. Nak minta apa-apa dengan mak kita rasuah dulu kan. So kita kena faham istilah memuji dengan rasuah tu benda dua benda yang berbeza. Yeah, baiklah. Soalan ketiga daripada Nur Najihah. Adakah diri kita ada masalah kalau lebih suka bersendirian dalam bilik berbanding duduk sama-sama keluarga sebab saya berada dalam situasi tersebut? Okay, kalau bersendirian ni kita tanya apa tujuan kita bersendirian? Okay, kita ni adalah makhluk sosial. So makhluk sosial ni adalah orang yang bersosial. Okay, so orang bersosial ni mesti adalah ya, kadang-kadang kita perlu untuk berdiskusi, bercakap dengan orang kan. Tapi kita tengok juga ke memang kebiasaan kita ke ataupun kita punya diri kita ni yang memang tak berapa suka sangat dengan keadaan yang hiruk pikuk. Macam kat sekolah pun sama kan, dalam banyak keadaan kita suka macam tu. So kalau kita suka macam tu maknanya mungkin itu personality kita yang introvert. So introvert ni kan dia suka sendiri-sendiri. Okay, dia tak berapa sangat nak suka hiruk pikuk ni. Tapi kalau dikarenakan kita duduk seorang-seorang tu kerana kita rasa orang lain ni semua bermasalah dengan kita dan kita rasa pula kita juga akan bermasalah dengan orang, pada ketika tu kita kena aware dengan diri kita ni bahawa kemungkinan-kemungkinan kita sedang stresskan diri kita. Either kita mungkin dalam keadaan depressed ataupun anxiety yang menyebabkan kita duduk seorang-seorang. So duduk seorang-seorang ni kalau dia okey je. Kadang-kadang ada orang duduk seorang-seorang ni dia boleh buat kerja dengan baik apa semua kan. So quality time dia bagus, tu tak ada masalah. Tapi kalau duduk seorang-seorang, otak dia mula running. Okey, aku ni kenapa gini-gini, lepas tu dia fikir pula, kenapa mak aku macam ni, kenapa gini, kenapa adik-beradik aku tak faham aku, kenapa cikgu tak faham aku, duduk seorang-seorang tu kan. Otak dia mula stimulate dan mula bagi idea-idea, okey, lebih baiklah aku ni tak payah macam ni, duduk biarlah aku mati ke, aku tak berguna ke, benda tu tidak baik untuk kita. Okey, so dia ada dua situasi lah. Ada seorang, dia lebih suka seorang-seorang ni sebab dia lebih produktif seorang-seorang. So kat situ dia bukan dikarenakan oleh simptom-simptom mental lah ya. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang dia dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu dan sebab-sebab tu dia nak mengelakkan diri dia daripada mengelakkan diri dia daripada risiko-risiko yang lain ni,
Ha, so pada ketika tu dia kena aware bahawa ini tidak baik untuk diri dia. Okey. Ha, tu dua keadaanlah. Baiklah. Soalan keempat daripada Raja Sabiha. Macam mana kalau kita dah cakap macam-macam tentang sistem sekolah saya tapi dia tak nak dengar sampai mak saya cakap siapa yang penting. Cikgu ke sugar dan saya pun diam. Okay. Sekali lagi, telah sekali lagi, macam mana cara kita menjelaskan. So kadang-kadang cemilah ya. Cara kita menjelaskan tu pada cara kita yang mungkin kita faham. Dan mak kita juga ada kefahaman tentang diri dia dan dunia dia. Kita pun tak tahu apa yang stres pada mak kita, apa tekanan-tekanan yang berlaku pada mak kita kan. Ha, jadi apapun yang terbaik adalah kita cuba duduk dan diskusikan dengan baik. Ha, bukan kita diskusi ni dengan cara kita mempertahankan kita. Okay? Ha, kadang-kadang kita bincang ni, kita duduk pertahankan kita. Mak tak faham lah, saya punya kerja sekolah gini-gini. Okay? Ha, mak apa tahu gini-gini kan. So itu nama dia mempertahankan kita. Apa salahnya kita turunkan. Okay, jangan mempertahankan apa yang kita ada sekarang tapi kita diskusikan. So diskusi ni kita tanya dulu mak kita. Okay? So keadaan-keadaan apa yang membuatkan dia rasa yang dia tu penting. Kerja-kerja yang dia suruh tu penting. Kita kena faham tu dulu. Okay? Sebab kadang-kadang dia fikir banyak. Kadang-kadang mungkin mak kita ni bertunggal. Kadang-kadang dia rasa stres dia nak tolong ayah kita kan. Nak tolong adik-beradik yang lain. So dia nak cari pendapatan. Apa, benda-benda tu menyebabkan dia stres lah. Kadang-kadang ada juga sekarang ni mak-mak kita kerja kat rumah kan. So dia pun ada stres dia. Bukan kita je yang stres buat PDPR ni. Tu mak kita pun stres juga. Okay, dia kerja daripada rumah ni macam-macam benda nak kena buat lagi kan. Nak kerja makanan, nak buat kerja dia kan. Kita nampak mak kita ni tak pakai baju kerja, ayah kita tak pakai baju kerja, tu maknanya tak kerja. Bukan. So sama je. Kita sama-sama dalam keadaan yang tekanan yang sama. That's why terbaiknya adalah kita jangan pertahankan kita dulu. Okay. So kita diskusi tu tertanya dulu. Apa kelebihan-kelebihan dan kepentingan benda-benda yang dia nak suruh kita buat tu. Tanya elok-elok lah. Jangan tanya penting ni benda ni untuk saya. Mak, tak lah kan. Tanya elok-elok lah kan. Okay. So mak rasa benda ni macam mana dia boleh penting dan macam mana benda ni saya kena tolong betul-betul. Okay. So kita macam meraihkan mak kita kan. Hati mak kita sejuk sikit kan. Lepas tu nanti baru kita beritahu. Mak sebab benda mak suruh buat ni pun penting. Tapi lah masa sama saya belajar ni pun penting juga. So macam mak juga. So kat situ lah kita give and take lah. Tak ada siapa yang akan kalah dan tak ada siapa menang. So bagilah. Yang penting kita turunkan kita punya level ego tu. Kita tak kalah tapi kita akan menang kemudian. Okay. Tapi kalau dua-dua ego tak ada apalah. Ya, itu caralah ya. Lain-lain tu mungkin kalau ada lebih spesifik, mungkin ada isu-isu yang lebih spesifik tu nanti adik mungkin boleh bincangkan dengan kaunselor ke kan. Sebab nanti mungkin ada isu-isu yang lebih spesifik lah yang kita tak boleh bincangkan kat sini pun kan. Baiklah. Soalan seterusnya daripada Nur Najihah. Kalau selalu bercakap sendiri atau seorang-seorang, adakah kita dikira ada masalah mental? Sekali lagi, bercakap sendiri-sendiri ni, kalau kita duduk seorang-seorang, automatik kita akan cakap seorang-seorang. Betul kan? Tak ada orang yang duduk seorang-seorang tak bercakap seorang-seorang. That's why lah saya kata, manusia ni adalah makhluk sosial. So kita kena bercakap. So bila kita nak bercakap ni, kalau boleh kita adalah kawan-kawan, ada orang yang bersama kita kan. So kita boleh bercakap dengan dia. Tapi kalau tak ada, memang otak kita akan stimulate untuk kita cakap seorang-seorang. Dia tak cakap lah macam kita cakap sekarang, tapi dia akan cakap, okay, kalau buat gini macam mana. Tapi dia cakap dalam hati tu, yang kita kata, percakapan-percakapan dalaman kita kan. So itu normal lah. Tapi kalau percakapan-percakapan ini membawa risiko, contohnya kita buat sesuatu yang menyakitkan, buat sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan, buat sesuatu yang kita rasa benda ni adalah benda perkara-perkara yang berisiko untuk kita kan, sewaktu ni benda tu dah tak elok untuk kita. Okay? That's why bercakap seorang-seorang ni normal je. Cuma jangan berlebihan. Bila dia berlebihan,
Itulah yang datangnya idea-idea bodoh yang akan bagi pada kita. Mula-mula otak, kalau kita belajar otak kan, otak kita maybe unik. Mula-mula dia ajar kita jadi pandai. Tapi lama-lama kalau kita percaya dengan dia, percaya berlebihan, dia ajar kita jadi bodoh. Bodoh tu kenapa? Sebab dia suruh kita ikut dia. Okay, awak buat macam ni, buat gini, kita pun ikut lama-lama. Dia akan bawa kepada keadaan-keadaan yang buruk lah kan. Macam mana kita boleh bagi, kita ni kan kalau tengok kawan kita kan, macam mana kita boleh kata kawan kita bodoh? Ataupun kita kata kawan kita ni tak bagus, macam mana boleh kata macam tu? Otak kita lah kan? Otak kita yang cakap dengan kita dan percaya dengan otak kita. Bila kita percaya dengan otak kita, tu sebab tu kita kata kepada kawan kita, kau ni mah hodoh. Ataupun kita kata hati kita, dia tu hodoh lah macam tu kan. So sebab kita percaya dengan apa bahasa otak kita cakap. Baiklah, soalan seterusnya. Macam mana nak jelaskan dekat mak kita yang kita sebenarnya dah cakap dengan lemah lembut tapi still dianggap cakap kasar? Okay, yang ni, okay. Kita kan, yang ni, kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya tau. Kita cakap tu sebenarnya kuat. Ataupun kita cakap tu sebenarnya dia punya volume tu kita uncontrol. Okay, contoh ya, you all biasa kat sekolah kan, kat sekolah asrama ni kena jerit tu biasalah kan. You all panggil kawan pun jerit-jerit kan. Tapi jerit-jerit tu, you all rasa benda tu jerit ke tak jerit? Taklah kan, benda tu macam normal kan. So balik rumah, mak kita ni yang sopan santun, cakap sopan santun elok-elok kan. Kita guna bahasa, kita dah biasa kan, setahun duduk kat asrama, dua tahun duduk kat asrama, kena jerit je kan, cakap dengan kawan kita pun jerit. Ni, blok sana dengan blok sana nak minta tu, nak minta apa? Mintakan play card je, tapi dia punya jerit mengalahkan. Tu belum lagi cikgu-cikgu you all kan, dalam kelas tu dia kena jerit sebab tak ada mikrofon. Okay, kalau tak jerit kejap lagi tak siapa nak dengar kan, so suara tinggi. Okay, kita balik rumah, kadang-kadang kita cakap tu memang kita rasa macam low tone, tapi mak kita, kenapa kau hajar sangat dia ni kan, cakap kuat-kuat kan. Kat situlah kita beritahu dia, okay, mak jangan salah anggap. Okay, dulu mak ajar saya, memang masa kat rumah dulu, saya cakap lemah lembut, tapi bila saya dah pergi sekolah asrama ni, kami semua kena ditrain macam askar tu, okay? Kena volume kena tinggi, okay? So kat situlah kita jelaskan, okay? So kadang-kadang itulah, bila orang ni semakin berumur, dia akan semakin sensitif. Macam you all juga kan, nanti bila kita dah semakin berumur-berumur sikit, kita akan semakin sensitif. Orang cakap kuat sikit, kita rasa macam terkuat ke, macam itulah. Lepas tu orang berumur pula semakin tak apa dengar. Kadang dia tak dengar. Lepas tu dia kata kuat sikit. Kita dah kuat pula, dia kata kita pula kurang hajar. So, kita lama-lama kita pening. Okay, macam you all kan, zaman-zaman sekarang kan, remaja ni kan, you all buat kerja kat rumah kan, ada je tak kena kan. Mak kita kata, kan aku dah hajar potong bawang macam ni. Kita dah potong bawang macam tu kan, tapi still ada yang salah. Ataupun sapu sampah. Mak tu suruh sapu sampah kan. Ni kenapa dia lagi habuk-habuk ni? Sebab cara dia melihat dengan kita melihat tu cara berbeza. That's why lah, kita kena faham jugalah kan. Orang merumur ni dia akan lebih sensitif keadaan dia. Dan dia akan lebih alert dengan perkara-perkara yang berlaku dalam rumah. Sebab tu lah you all ni, kalau balik rumah kan, kau ni lebih duduk, lebih baik duduk kat asrama. Duduk kat rumah ni, sepah je mata-rata. Padahal rumah tu tak ada kita pun bersepah juga. Kalau tak percaya, you all tengok masa you all nak kena balik ke asrama. Dia akan, alah nak balik dah. Alah tunggulah sekejap. Jomlah kita pergi makan ke mana kan. Dia akan delaykan benda tu. Okay? Itu kan normal kan? Sebab dia rasa dia ada sensitivity tu. Benda tu normal lah. So cuma kita je lah. How to kita nak memahami keadaan tersebut. Baiklah, insyaAllah. Ini soalan terakhir. Terima kasih. Daripada Oreo. Kalau kita terlalu fikirkan masa depan sampai kadang-kadang terlalai dengan masa kini, macam mana kita nak elakkan perkara ini kerap berlaku? Sebab selalu sangat saya fikir pasal future tapi baru sekolah menengah. Itulah saya suruh tadi, okay. Amalkan stop. Stop tu simple je kan, S-T-O-P. So stop dulu, kemudian kita step back ke belakang dan kita observe balik apakah yang kita fikir ni, benda ni memang suatu kenyataannya ataupun benda ni dia lebih jauh lagi, so saya kena kembali. Okay, dan kita balik untuk sedar diri, sedar keadaan kita lah. So kita ada kat mana?
Okay, so masa sekarang ni. So yang terbaik adalah kita sentiasa fikirkan, tak apa, nak fikirkan di masa depan tu okay, tapi jangan terlalu kerap dan terlalu panjang. Okay, asal kita ni disuruh juga untuk kita memikirkan masa depan kita. Mungkin satu hari tu ambillah masa 5 minit ke 10 minit kan. Cuma kita cepat-cepat untuk balik, ya. Saya betul-betul saya fikir tentang masa depan saya apa akan jadi kan. Tapi kenyataannya adalah saya di waktu sekarang. So saya di waktu sekarang ni inilah kesempatan untuk saya lakukan sesuatu. Okay, saya nak baiki macam mana. Jangan duduk fikir saja tapi tak buat apa-apa. Duduk merenung saya tak buat apa-apa. Sebab itulah yang inilah salah satu keadaan nanti yang boleh membawa kita kepada anxiety yang teruk. Mungkin sekarang kita bimbang sikit-sikit kan. Tapi sebab kita kekerapan kita fikir-fikir-fikir macam tu, lama-lama dia akan menjejaskan diri kita sendiri. Okay, mungkin satu hari tu kita kata okay, sekarang kita buat 10 minit, lama-lama kita buat 1 jam, lepas tu jadi 5 jam, lama-lama jadi 8 jam, makan lupa, mandi lupa, belajar lupa, semua lupa. So nanti dia akan jadi lebih teruk lagi. So daripada awal ni, tak apa, it's okay untuk kita fikirkan masa depan, tapi kita sentiasa kena balik-balik masa sekarang. So yang penting adalah masa sekarang ni, waktu sekarang ni lah waktu untuk kita baiki. Okay, baiki dulu apa yang boleh di masa sekarang. So dengan baiki tu, apakah dia mengurangkan rasa bimbang kita? Kalau dia boleh mengurangkan rasa bimbang kita, teruskan untuk baiki. So kita tak boleh baiki kat ujung, kita boleh baiki sekarang. Okay, so ramai orang dia cuba baiki kat ujung tapi sekarang tak buat apa-apa. That's why lah benda tu tak akan pernah selesai. Alright? Baik, terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas pencerahan yang telah disampaikan oleh Tuan Penceramah. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Hadirin yang dihormati, selesai sudah program Minda Sehat Siri ketiga intervensi GAD 7, kenali dan tangani dengan baik. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam ceramah ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang kelita. Kalau tersilap tu terbicara, cemari dusun maaf dipinta. Sekian sahaja program kita kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, panjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, apabila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Tuan Safwan. Sama. Halalkan ilmu dan perkongsian. Okay. Doakan anak-anak ni. Minta maaflah kalau salah silap ya. Kami semua di atas segala kekurangan dan kelemahan. Tak apa, insyaAllah, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih semua anak-anak. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.